Kesiapan nih? Halo, kakak siapa Halo, ini? aku Gistara. Ini kakak siapa? Andy. Ibunya ini dokter. Iya. Kakaknya apa ini? Mekanik ya? Enggak, aku staf pemerintah, tapi lagi cuti, lagi sakit. Oh, ke rumah Iya, sakit kalau sakit. udah aku dirawat Ibu Aurora, operasinya sama Ibu Aurora. Oh, Syaraf. Jangan-jangan nih. Nggak Iya. tahu, ada pendarahan di otak. Astagfirullah. Iya, aku mau beli itu dong. Mau beli apa ya? Ini kursi roda. Bisa. Masa kursi roda aku diam itu asuransi? Oh, iya memang kayak gitu. Iya. Kadang kursi roda nggak awet, cepet rusak. Ya, sering itu aku kan keluarin, terus ada asuransi aku naikin, astaga, di itu ditariknya langsung. Oh gitu, astaga, iya. Ada apa ya? Jauh banget kakaknya mau ke sini. Tapi Sakit banget. udah biasa, Serius, iya. astaga. Ya, ada yang pingsan tuh. Nah, sampai. Iya, kakak mau parkir di bawah, Sampai. nanti Oh, Andy aku mau parkir di ini. bawah. Mbok, itu ada orang, ada suaranya Iya, tapi iya. nggak ada badannya, Iya, Mbok. iya. Suaranya tapi nggak ada badannya, nggak tuh. Bu, boleh tolong saya nggak, Bu? Terpaya. Ya, nggak bisa dong. Ibu, Ibu MS, Bu. Iya, tapi masih off duty. Sini saya angkatin sini. Oke. Coba. Ayo. Saya lagi bawa Ntar ya. barang dagangan soalnya. Oh gitu, saya on duty dulu ya. Halo, Pak Pincen. Bu, aku beli itu ya, kursi roda. Oke. Bentar ya. Itu harganya Oke. 150, nanti MD Iya. invoice ya. Bentar ya. Iya. Orang Bu. Eh, nggak ada orang di belakang. Bentar ya, saya mau jual ini dulu. Berarti kita harus bikin di laporan laporan Brankes Monjona mana nih ya, Brankes umum. Dokter Monjona minus 1.
Kalau diambil satu jadi 43 kan ya. Satu. Ini 43. Oke. Oke, sebentar. Aku di kantong 2190, Bu. Halo, sayang. Boleh ke sayang itu? Emang itu sayang muka? Oke, itu tagihannya. Oke. Ini kursi rodanya. Ya udah aku bayar ya, Bu ya. Iya, terima kasih. Iya, boleh minta nomor ibunya enggak? Boleh. Ini. Oke. Iya. Mugiwara. Betul, betul. Betul, betul, betul. Ini Andy tinggal dulu ya, mau ke IGD sebentar. Boleh. Ada pasien boleh, tadi. Boleh. Iya, permisi. Iya, iya, Bu. Mari, Bu. Mari, Pak, mari. Iya, Bu, iya. Halo, dokter. Halo. Saya, Bu, saya, Bu. Halo, Bu. Halo. Sehat nih. Ibu-nya. Oke, ini bapaknya sakit apa ini? Sakit, sakit tulang, Bu. Oh, sakit tulang? Oh, Pak. Aduh. Ini ya, ditabrak tadi. Oh, kesleo. Kesleo. Oke, ini saya kasih pengobatan pertama dulu ya. Ini nanti saya kasih salep. Ini anget salepnya biar nanti otot-ototnya tuh bisa nyaman gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan masih sakit, nanti saya akan kasih rujukan ke dokter ortopedi ya. Iya, Bu. Oke, ini masih dikasih salep, bentar ya. Oke, ini lengannya, ini kakinya. Oke. Gimana? Kondisinya apakah aduh, sudah merasa lebih baik? Aduh, udah agak enakan nih, Bu. Udah agak enakan. Bapak aduh, punya kartu pasien? Enggak punya, saya bayar berapa? Apa, Pak? Ya, kalau enggak punya berarti bayarnya 20.000. Kartu pasien saya ini, Pak. Kartu nanti pasien jadi bisa buat kah? Oh, untuk tadi kayaknya dapat informasi dari apa namanya tuh pengumuman RS itu setelah badai aja Bapak bikinnya. Ya, setelah badai bisa di sini. Bisa, bisa, tapi kalau sekarang kayaknya masih rusak mesin itunya, printnya. Oh, iya, ya. Iya betul. Oh. Iya, Bapak jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit-sakit. Iya. Iya, Bu, terima kasih banyak buat pengobatannya. Iya, sama-sama, Pak. MD izin masuk radio dan bertugas di Monjona. Masuk, selamat datang. Saya boleh beli makan dulu nggak, Pak? Ntar saya ganti nih untuk uang. Saya boleh beli makan dulu nggak, Pak? Ntar saya ganti. Iya, saya ganti untuk uang. Mama. 20.000. Ini nak cucuk ni. Masak.
kak, saya lagi terluka kak. Oh, lagi butuh terluka. Penanganan. Oke, oke, mari kalau mau berobat mari ke IGD. Tapi bisa nggak bikin surat itu dulu kak, kartunya kak? Bikin kartu kesehatannya dulu kak. Aduh, kalau untuk bikin kartu kesehatan katanya masih rusak printernya. Nanti saya kasih regulasi normal aja deh bapak ya. Iya, boleh lah. Oke, oke, mari, mari. Halo Bapak IMT. Aduh, saya dong di sini. Aduh. Bawa berapa Bapak? Bawa dua Bu. Gimana nih Bu? Bu dokter. Tidurnya okay. Bebas saja kak. Thank you Bu. Iya. Yeah. Bebas-bebas silakan Pak, bebas. Halo Bapak. Silakan tiduran dulu di kasurnya ya. Namun ya Bapak ya. Bapak letakkan di kasur ya, letakkan di kasur. Iya, letakkan di kasur. Ah, nyangkut di Bapak. Iya. Lepasin. Lepasin. Ini dilepasin dulu. Oke, saya obatin dulu bapaknya ya, bentar ya. Bapak ya, punya kartu Bu. Ini KTP. KTP punya Bu. Oke, boleh ditunjukkan. Ini bapak sakit apa ini? Ini kepala terasa sakit, terus pendarahan Bu. Oke, tadi bapak jatuh-jatuh ya? Iya, nabrak tiang listrik tadi Bu. Pantesan nih tangannya ada yang lecet, pipinya ada yang lecet. Ini saya bersihkan dulu dengan NaCl ya. Ya. Oke, ini sudah bersih. Saya oleskan povidon iodin. Oke, ini sudah teroleskan di tangannya. Maaf ya Pak ya, pipinya saya tap-tap pakai obat merah nih. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, udah. Gimana? Ya, sudah. Ada MD? Ini ya OX ya. Oh. Oke. Okay. Iya. Ini kayak apa, Bu? Bapak bayar 8.500 aja ke saya. Oke, okay, makasih. Iya. Boleh min saya bayar dulu ya, Bu? Betul, betul, silakan. 8.500 ya. Betul, betul. Masih, Bu, ini duit saya nggak cukup, boleh nggak saya bayar? Oh, bentar. Halo, halo. Halo. Ya udah nggak usah bayar aja Bapak ya. Nanti Bapak okay. Untuk buat itu hidup Bapak aja ya, buat beli makan, oke. Okay? Tinggal dikit, Bu. Makasih, Bu. Iya, Pak. Permisi ya. Halo, maaf, Pak. Ya gimana ada apa? Ya. Dokter MD, perkenalkan saya Ami, Dok. Iya, ya ampun. Pak Ami gimana? Dokter dapat, apakah dokter dapat menguji saya untuk tes operasi? Tes. Karena kan saya sudah mau naik ke dokter dan membutuhkan dokter spesialis untuk uji operasi. Oh, kalau untuk uji operasi itu harus dokter bedah, Pak Ami. Bedah ya? Betul. Oh, uji lisan? Uji lisan itu setahu MD kan yang bagian ke ya pimpinan bagian keilmuan sekarang kan Pak Sivo. Iya, jadi kalau dulu kan Bu Ecel ya untuk uji itu. Sekarang Pak Sivo. Kalau begitu terima kasih banyak ya. Iya, Pak. Kalau bisa MD sih enggak apa-apa, cuman enggak bisa soalnya kecuali Bapak ujian heli. Ujian heli sudah sama dokter Reza. Oh gitu, nah itu. Lancar. Oh gitu, alhamdulillah. Tutup, Pak. Ya sudah, kalau kayak gitu maaf Pak ya. Bu Dok, makasih banyak. Sama-sama Pak Mi. Apa BMG? Ini diminta nguji Pak Ami, tapi MD nggak bisa soalnya kan bukan dokter bedah. Uji itu loh, praktik dokter. Oh. Iya. Yeah. Emang nggak ada Monskai? Apa Monskai? Nggak tahu. Tadi ada nggak ya?
BMD nggak menyalakan MDT, Bu MD. Oh iya lupa MD, astaga. Nah, kan nanti tidak bisa off duty untuk berbucin nanti, Bu MD. Oh iya iya, astaga, berbucin kayak Pak Pak Vincent. Terapi makanan ke lounge atau ke warung terdekat, Bu Pak. Kok email sih? Kenapa geraknya dia kayak gitu? Aduh, ibu kenapa ini ibunya? Ini kiuman hama mobil. Astaga, ya ampun, saya periksa dulu ya. Astaga, astaga. Pelakunya itu tuh. Oke, ini luka-lukanya saya bersihkan dulu ya. Kakinya ini. Oke, ini ada yang di tangan juga saya bersihkan. Oke, ini saya. Nanti kaya bentar dikit lagi, dikit-dikit. Ini saya kasih povidon iodin. Oke, udah selesai. Ini saya kasih plester imut. Oke, udah tertempelkan tuh. Udah, bangun, Bu. Udah, bangun. Marah-marah, dia tabrak lagi, marah-marah. Gak ada, marah. Saya tabrak kayak uniform, Bu. Ini 15 tin, Bu. Dia gak pakai seatbelt, Bu. Dia oh iya. Nyalain saya, Bu. Astaga. Dia tabrak salah jalur lagi, marah-marah aku gara-gara tabrak seatbelt. Aku pengajaran. Aku pengajaran ya, Bu Mimi. Pengajaran tapi gak ada seret nih. Emang bisa salah jalan, ayo. Enggak. Terima kasih ya, dokter. Iya, sama-sama, Bu. Halo, Bapak. Aku mau ngikutin niat dulu. Setengah tiga ada. Setengah tiga aku buka kepolisian. Ya. Oke, tiduran di sini, Pak. Oke, sebentar Pak ya, saya periksa dulu Bapak ini lagi sakit apa. Terima kasih Pak. Salah ya. 15.000. Kartu pasien itu sama nggak Pak? Kalau di pasien tidak. Kartu pasien. Oke, ini saya periksa dulu Bapaknya. Enggak untuk treatment. Oke. Terima kasih. Oke, ini sepertinya asam lambung juga. Lalu, ini ada luka-luka, ada asam lambung. Oke, luka-lukanya dibersihkan dulu. Oke, lukanya udah bersih, dioleskan povidon iodin. Oke, sebentar nih, bapaknya juga kayaknya warga baru nih. Asam lambungnya naik nih. Saya suntikan dulu antasida ya. Oke, sudah tersuntikan. Halo bapak, jangan lupa makan minum. Makan minum. Punya. Ah, nggak punya. Kantong berapa? Makan. Nih, makan, makan. Makan cepet, cepet. Nanti lapar lagi. Jangan lupa minum. Makannya pecet apa? Itu di otot F1, otot F2 ada kantong kan, itu digeser aja ke mulutnya. Nah, iya. Pasalnya ditunjukkan. Oke. Belum ada, Pak. Untuk pengobatan pingsan 15.000. Iya, Pak. Mau tanya dong, Pak, sekalian. Bapak punya uang? Apa? Itu mau ya, buat kartu pasien itu gimana, Pak? Oke. Bapak kartu pasien baru banget ya. Oke, kayak gini aja Bapak langsung ke balai kota untuk dicetak kartu pasien ya. Kartu pasien lagi KTP, astagfirullah. Oke. Ya, KTP fisik dulu ke balai kota. Bapak ikut itu aja, naik bis yang ada di depan rumah sakit itu, nanti ada yang lewat bis, nanti Bapak ikut ke sana balai kota. Nanti balai kota bikin kartu KTP fisik, baru nanti ke rumah sakit lagi bikin kartu pasien, oke? Oke, silakan. Makasih. Iya. Enggak, pintunya enggak di situ. Masuk.
Lu, Pak Pincen. Halo. Ada apa? SMS aja. Kamu kalau mau update, coba ke koordinator SDM atau pimpinan yang lain tuh ya. Soalnya saya lagi ada urusan dengan pimpin. Kita duo kayak ini Bu MD. Kayaknya sih seperti itu, rumah sakit cuma kita berdua di sini, nggak ada yang lain petugasnya ya. Enggak, kita jodoh Bu MD. Ini aku lagi seneng banget di Monzon lah. Lagi seneng banget atau emang sudah ditetapkan di sini mau nggak mau diterima ya, gitu? Masalah enggak, kadang aku kalau ditugaskan di Monzona kadang aku kabur-kaburan Bu MD. Oh gitu. Kadang aku ke Paleto, kadang aku ke Puskes gitu. Gak betah gitu. Oh iya, Pak Vincent udah urus ini heli. Udah dong. Ya. Heli banyak, gak, aku takut diambil Bu MD. Kasih MD satu. Aku ini BMD ada beberapa yang kata kanan tapi aku belum cek semua. Nah itu yang aku takut kalau disuruh ambil. So aku punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak 7, dah. 8 8 BMD itu buat ya. Apa mau terbang rumah sakit aja 3. Ada beberapa punyanya aku 1, terus punya Agus mantan IMT 2, terus apa si Edwin sisa. Oh. Edwin semua ini digibahin ke aku. Pak Vincent nama aja kan ini MD lagi itu loh. Ah, tahu emang sengaja. Kalau ada yang ini ya ngejus ya. Kalau tiba-tiba ada yang tahu berarti ngejus gitu ya. Ngejus, ya. Bisa kucepuin balik ke bos besar. Tapi kalau misalnya nanti ini gimana? Cek aset gitu. Loh kan ya kan kelihatan BMD kalau tiba-tiba dadakan kayak gitu. Oke. Kan kita bisa mengira-ngira, kok tiba-tiba pengecekan aset ini ada angin apa nih yang lewat nih. Oh gitu ya. Oke. Emang kita bolehnya punya dua aja kan sebenarnya ya? Tapi kalau aku itu konsepnya itu aku pakai cuman emang satu heli intiku satu. Nah sisanya itu kayak cadangan, kayak tiba-tiba meleduk. Betul. Atau untuk asuransi. Iya betul, kayak ujian ini kan ujian heli kadang kan betul, suka begitu kan. Iya itu. Treatment Bu. Oh iya silakan. Treatment atau berobat? Treatment Pak, dua-duanya ini. Habis oke, silakan tiduran di sini dulu Pak. Bentar, ini gak bisa jalan. Di itu. Ringtone-nya nih bunyi terus ini. Sudah silakan tuh. Pasiennya bisa ditunjukkan. Silakan tiduran sini Pak dulu Pak. Tuh biayanya 2. Abaikan ini jam saya ya. Ini. Kenapa enggak bisa jalan ini? Aduh. Gas ben ada langsung Bang. Oke, sudah. Bapak tiduran dulu. Silakan. Ya, aduh. Bapak enggak bisa tidur. Sebentar. Kenapa enggak bisa ya? Pakai mantra, soalnya /bed. Sudah. /bed, Bang. Enggak bisa kah? Enggak bisa. Apa ya? Aduh. Coba turunin dulu. Oke, sudah. Naik Bang, spas coba Bang. 15.000. Bentar, 2382. Ototnya ini yang bermasalah kayaknya.
Okay, thank you. Lay aja, lay. Otot mata di kasur terus lay. Iya, otot mata. Nah, ototnya bermasalah. Iya, langsung berbaring. Cari kasur kosong. Oke, saya bereskan dulu. Ini kenapa tadi Bapak ketabrak ya? Iya, nabrak. Apa tadi? Baik jalan. Oke. Ini saya bersihkan luka-lukanya ya. Oke, luka udah bersih. Dan saya kasih oleskan povidon iodin. Oke, saya kasih plester. Oke, gimana Bapak? Kondisinya apakah sudah merasa lebih baik atau masih sakit? Iya. Iya, gimana? Sudah? Alhamdulillah, sudah. Ah, oke, Bapak sudah punya kartu pasien? Ada. Ada. Ada? Bisa tunjukkan ke saya? Oke, Pak Saka ya, oke. Pak Saka, karena sudah menunjukkan kartu pasien 8.500. Oke. Kantor 2444. 2444. 8.500 ya? Betul. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bentar, Pak. Iya. Bentar, ini ototnya kenapa ya? Mending Bapak imigrasi deh. Ya boleh dibuka cincinnya. Oke. Ntar bayar dulu ya. Oh iya, belum bayar ya. Misi Pak Dokter. Iya, yang tadi tuh temen 2382 20.000. Kenapa? 8.500. Enggak ada kartu pasien, belum bikin. Ini Bapak yang baju biru ada. Yang hitam, dia bayar yang baju hitam itu, buat itu. Iya. Walah, kirain. Bentar, biar dia aku melamun dulu memikirkan ngambil motor. Boleh. Iya gimana? Halo. Iya. Bu dokter, aku ini enggak boleh minta. Aduh. Aduh, kakaknya kenapa? Nah. Tiduran kayak gitu. Repot ini, Bang. Enggak apa-apa. Astaga, lupa makan minum nih kayak gini. Iya, kamu kok pingsan lagi? Oke, ini saya suntikan antasidan. Oke, ini sudah tersuntikan. Halo. Adik saya nggak apa-apa kan? Gimana kakak? Apakah kondisinya sudah merasa lebih baik? Kamu kenapa? Ya, sudah bu. Bu, aku... dokter dia kenapa bu? Jangan lupa makan minum. Ibu, aku asik. Boleh minta makan minum nggak bu? Tadi habis. Aduh. Kantong berapa? Kantong. Oke, nih. Makan minum dulu, Kak. Terima kasih, Bu. Iya. Makan minum dulu tuh di sini. Aduh, gimana sih abangnya ini? Habis, Ibu. Ibu, pelit banget. Ya ampun. Enggak dikasih makan minum. Bukan pelit, Bu. Saya sendiri enggak punya makan minum. Oh, oke. Okay. Kalau gitu bagi-bagi aja deh kakaknya tadi. Iya. Ayo deh. Tadi berapa? Bu, dokter kasih dulu. Apanya? Oh iya, ini 15.000. Udah ya bu, terima kasih, jaga kesehatan. Oke, kakak makasih, jangan lupa makan minum ya. Ibu, makasih. Iya. Dokternya, makasih ya bu ya. Iya. Yeah. Permisi Bu Dokter. Iya gimana? Aku mau treatment. Boleh, ada kartu pasien? Enggak punya, belum bikin. Oke, nanti bikin ya. Karena kalau enggak ada kartu pasien, biaya treatmentnya 20.000. Iya, kalau pakai kartu pasien jadi 8.500. Kalau kartu pasien bikinnya berapa? 5.000. Boleh bikin ke sekarang? Kalau sekarang nggak bisa.
Pak bisa ya? Iya betul. Ini ada perbaikan printer di sini tadi tuh rumah sakitnya. Aduh. Berarti yang desain di Fox juga sama ya? Sama. Ya udah deh, gak apa-apa. Ntar lu ambil dulu ya bentar. Iya gimana? Mau berobat? Iya, pendarahan. Oke, kenapa ini bapaknya? Tadi naik motor ditabrak mobil. Oke, saya terus bersihkan dulu. Kabur. Astaga. Oke, ini saya bersihkan dulu ininya tangannya ya. Ini ada luka-luka lecet. Jakarta tadi. Oke, luka lecetnya sudah saya bersihkan. Ini saya kasih povidon iodin. Ini sudah teroleskan juga. Oke, sebentar pak ya. Ini saya kasih plester. Positif. Ada Ami. Oke, gimana bapak kondisinya? Apakah sudah merasa lebih baik atau masih sakit? Sudah ada yang sembuh. Oke, bapak jadi punya kartu pasien nih? Punya. Bisa tunjukkan? Pak Aril ya. Oke, Pak Aril karena sudah menunjukkan kartu pasien, Bapak dikenakan 8.500. Terima kasih. Masuk, masuk. Iya. Bapak ini kenapa ini? Sakit, Bu, ditonjok. Oh, oh gitu. Saya nggak ikut-ikut ya, saya ngebatin aja ya. Saya Jo Anggara, Pak, mau bikin absen, Pak. Oke, ini benjol-benjolnya oh, gitu. Saya kasih kompresan dulu. Oke, saya kompresan apa, Bu? Ini ice cool pad. Ice cool pad. Oh. Iya. Kan betadine. Ya, kalau betadine kan luka, Bapak. Bapak luka enggak? Oh. Bapak luka enggak? Jadi kalau betadine itu luka. Betul sekali, astagfirullah. Ini sudah mulai kering nih, udah mulai kempes-kempes nih. Saya kasih oles-olesan dulu ya. Ini kasih pop-pop gel. Oke. Bapak bilang ya kalau sakit. Iya, ada. Oh iya. Agak perih. Oh, agak perih ya. Oke, gimana kondisinya? Udah mendingan nih, Bu. Mendingan. Oke, astaga, kok tidur bareng. Aduh. Bapak untuk kartu pasiennya ada? Ada dong. Pak Zero ya. Oke, Pak Zero karena menunjukkan kartu pasien 8.500. Kantong 2444. Oke, terima kasih. Ini kakaknya sakit apa ini? Sakit hati. Astaga, ya ampun, kasihan betul kakak secantik ini disakitin hatinya. Oke, ini saya suntikan multivitamin aja ya, penambah energi biar tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Oke, ini saya suntikan. Gimana? Sama-sama. Dapat depresi ya, ya kakak harus konsultasi dulu sama psikiatri. Profesion Abdul Turadi. Nanti baru dikasih obat nanti sama bapak-bapak atau ibu-ibu psikiatrinya. Gitu. Gimana? Kondisinya apakah sudah merasa lebih baik atau gimana nih? Sudah. Dibayar sama bapak ya. Bapak rambut biru. Oh, oke. Saya juga, Bu. Bapak juga punya kartu pasien? Enggak, saya enggak punya depresi, Bu. Apa kenapa? Punya kartu pasien, bukan depresi. Oh. Ada. Apa itu di radio? Tidak tahu, Prof.
Oke, ini sakitnya sama tadi ya, Pak Jarvan. Iya, sama. Oke, di kopi apakah ada? Oke, ini saya kasih oleh Pak. Ini pasien Soyone. Wah, 24. Wah, besok terakhir. Oke, Bapak 8.500 nanti kalau misalkan regulasinya. Oke, gimana kondisinya? Apakah sudah merasa lebih baik? Oh, iya, baik, Bu. Sudah. Untuk tapi kakak, total berapa dua itu? Kakaknya punya kartu pasien nggak? Pak, kartu pasien, Dek. Bentar ya, Kak, ya. Punya kartu pasien? Gak ada, Bu. Berarti 28.500. Ibu dokter. Ya gimana? Yang pingsan itu saya udah suntikan alkohol, itu darahnya sudah saya ambil sampelnya juga. Kok siapa tinggal yang ngambil orang? Loh, kok bisa ngambil kok gitu? Nggak boleh. Surat izin praktek nggak? Oke, ini kakaknya sakit apa? Halo? Sebentar lagi jadi dokter. Kakaknya ini sakit apa? Atau tadi? Oh, ini saya realita. Kasian kali. Ya ampun, ini tangannya nih saya lihat lecet-lecet ini. Ya, saya bersihkan dulu kannya ya dengan NaCl. Oke, Pak, sudah bersih nih. Saya kasih olehkan kopi dan iodin. Kalau pingsan itu kasih ibu, kalau kartu pasti juga enggak bisa. Oke, okay, sudah terlalu. Bapak yang jaket putih tadi. Oh ya itu. Boleh, saya nih bisa di sini nanti. Oke, bisa tunjukkan kartu pasiennya, Kakak? Kartu pasiennya kan udah nggak berlaku deh, Bu. Tapi punya ya? Ada. Oh, oke, Kak Gisel. Nanti diperpanjang ya kartu pasiennya. Mungkin setelah badai kali nanti baru bisa printernya. Oh, oke. Ini berapa, Bu? Ini jadi anggap aja karena berapa ya? Kalau nggak ada kartu pasien sih sebenarnya 20.000. Tapi karena ini printernya rusak, jadi saya kasih 8.500 aja deh. Oke. Sama bapak yang itu berapa? Bapak itu bayarnya sama yang itu, dokter itu. Oh, ya udah kalau gitu. Iya. Iya, Bu ya. Iya. Oke, okay, halo Bapak. Iya, Bu. Bapak sakit apa? Kecelakaan, Bu. Kecelakaan ya. Ini saya lihat di tangan Bapak ada bercak-bercak darah dari luka tangannya nih. Oke, okay, ini ada lecet-lecet juga. Ini saya bersihkan dulu dengan NaCl. Oke, okay, luka udah bersih. Oke, okay, Pak Vino. Oke, Pak Vino bentar ya. Oke. Okay. Ini udah bersih, saya kasihkan povidon iodin. Oke, ini sudah teroleskan. Oke, ini saya kasih perban ya. Oke, makasih banyak. Gimana Ibu kondisinya, sudah merasa lebih baik? Sudah, Ibu. Oke. Jaga kesehatan. Izin mengantarkan warga baru sekitar ya, terima. Halo, Bapak YMT. Iya, aman nih. Sudah dibayar sama Bu Jessica. Oh. Iya, aman Bu Dokter, makasih. Oke. Ada makanan dokter, belum nih? Ada Bu. Ada mana? Saya mau. Oh iya, makasih banyak. Terima kasih. Iya. Bu Dokter boleh tukeran kontak nggak? Soalnya kontak semua kontak dokter hilang. Apa nih? Udah saya betulkan. Baru ganti nama. Kalau MD nggak bisa ngasih nomor HP, soalnya jarang di kota. Terus? Kalau mau hubungin enggak, MD cuman di ini aja, di radio aja, radio IMS, oke? Okay? Oh iya, makasih. Iya. Biar aku Bu yang bayar. Apa-apa? Ayo. Dokter boleh tuh. Oke, mari semangat ya. Jessica Toredo, izin bertanya, apakah farmasi Paleto dibuka? Negatif, belum dibuka. Pipa. Apakah ini Bu MG?
MD. Di puskesmas ada berapa anggota? Ini MD, bukan Bu MC. Iya. Bu Kiwara dia Lova. Iya, enggak apa-apa Kak Jessica. Selain Bu MD, bolehkah aku membuka farmasi Paleo? Ada sebentar, MD lihat. Boleh tolong bantu hitung enggak ada berapa koas training dan probation di sana? Bagaimana Pak, bisa diulangi? Kalau MD lihat di sana ada yang jaga, nanti Kak Jessica bisa buka di situ. Emang ada yang jaga, tapi farmasinya belum dibuka Bu MD. Oh iya, saya nanya dulu boleh dibuka nggak? Kalau MD sih boleh aja sih, izin di radio dulu aja. Jessica mau buka ini buka radio nggak tuh, buka farmasi gitu. Siap Bu MD. Iya nanti pimpinan. Terima kasih ya Bu MD. Iya. Lucu banget, nyong-nyong apa tuh? Ada satu probation, satu koas. Alarm itu bunyi terus ini. Satu training. Siap Ibu. Satu masuk sedikit. Lagi itu saya duluan ya Ibu. Iya. Saya tanya juga di radio. Oke. Okay. Baik, di kopi dok. Jika tuh radio, apakah saya boleh membuka farmasi Paleto? Mohon diulang, Bu. Apakah saya boleh membuka farmasi Paleto, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Boleh, dipersilakan, Ibu. Oke, Ibu, terima kasih. Pick up, hati-hati di jalan. Ini loh, kalau kakak ngobrol loh, ngomel-ngomel, terus kakak diem juga. Kan udah dikasih makan. Iya. Apa lagi? Itu memang itu. Apa sih saya? Apa? Apa? Ini Bu, aduh, terima kasih. Ini tadi kecelakaan Bu, saya kayaknya sudah saya bantu sterilkan. Oke. Oke, NCL. Ini bawa satu aja Bapak. Satu dokter betul. Semoga satu aja, enggak ada lagi. Iya. Terima kasih dokter. Iya. Mari, semangat. Pak Vincent minta tolong. Kenapa Bu MD suaranya habis? Iya. Mau minum tapi nggak bisa. Batuk dikit, batuk cool dulu. Oke. Siapa yang telepon ini? Biayanya 15.000.
Ya udah gak apa-apa, kasih aja. Halo, Bu Emdi. Iya, gimana? Bu Emdi lagi sibuk gak? Jaga ini sih, Mon Jona sama Pak Vincent di sini. Oh, ini Bu Emdi, Bu Echel minta ujianin ini, Pak Amin. Ujian operasi untuk kayak dokter. Tapi kan MD bukan dokter bedah. Masuk. Nah, sama Bu Emdi, cuma Bu Echel SMS aku, katanya bisa bantu, nggak mungkin dikasih ini kali. Coba nanya Pak Vincent, Pak Vincent mau nggak? Biar bareng gitu. Kalau aku sendiri, aku takutnya kan aku nggak ada basic bedah kan. Saya takutnya aku nggak ngerti nanti. Oh gitu. Kalau ada kepolisian nanti bisa diarahkan ke Monjon aja ya, karena saya akan buka permasalahan kepolisian. Oh. Oh, MD tiba-tiba oh. Bingung MD. Ini oh, ini MD lagi ngangkat telepon, dengerin radio terus dengerin Pak Vincent. Batuk dulu Bu MD, batuk dulu, itu kering banget tuh. Kering banget tuh. Habislah suaranya Bu MD. Bu MD. Bu MD yang kok kenal. Iya. Gimana ini, aku desus becel Bu MD. Sama ini ya, Kak Aurel juga ya. Iya, paling bareng sih. Soalnya kan aku, Kak Vincent sama aku juga kan bukan ini kan. Basicnya bukan bedah. Dia kan bingung juga, disuruh. Oh gitu, boleh sih sebenarnya nanti. Berarti bertiga? Harus yang dari bedah nih baru di SMS. Oh, Pak Vincent juga IKM. Betul. Kami itu Prof. Echel. Apa bisa saya telepon? Tidak saja, Pak. Belum. Gimana Bapak? Bisa jalan? Bu, salam kenal. Ya, bisa, Pak. Oke, ini Bapak sakit apa nih? Saya kelindes mobil Bu sama car saya Bu. Astaga, saya periksa dulu ini apa nomor. Ini pelakunya Bu. Oh, iya ya. Ini pelakunya Bu. Ada. Oke, saya. Mungkin ini ada memar-memar di kakinya nih. Saya kasih obat kompres dulu ya. Ini saya kompres. Oke. Oke, di... udah mulai berkurang nih bengkaknya nih. Kota di kota. Oke, ini saya kasih oles tambah pop aja. Bu gimana? Bantuin. Oke. Bantuin kita dulu, bantuin. Di mana Bapak ini? Ada teman. Ada ya. dinginnya gitu kan ya? Pendarahan. Main Bu ini, pakai air es ya Bu. Iya, Pak. Iya, Bro. Bu saya Bu. Lu enggak kerja. Bapak punya kartu pasien? Enggak ada. Enggak ada, berarti 20.000. Oke, masuk Bu. Terima kasih, jaga kesehatan. Iya, makasih. Iya, akur-akur ya. Iya, Bu. BMD aku buka farmasi atas ya. Boleh Pak. Bu. Iya, gimana Bapak ini kondisinya? Sakitkah? Iya Bu. Sakit apa ini? Ini Bu, mah
Banyak kambuh. Oh, asam lambung ya. Oke, ini ya, saya kasih suntikan antasida dulu ya. Iya, Bu. Aduh, pelan-pelan ya, Bu. Oke, tenang aja, tenang aja. Ini pakai suntikan yang kecil aja nih. Iya, Bu. Oke, sudah. Gimana, Bapak? Aduh, Bu. Udah lumayan nih, Bu. Berapa, Bu? Bapak punya kartu pasien? Punya, Bu. Oke, Pak Evans ya. Iya. Saya punya 7.000, Bu. Enggak apa-apa kah, Bu? Pak, cuma sebentar ini. Emang berapa sih? Bu, cuma punya 7.000, Bu. Ini kartu pasien siapa ini? Bapaknya sendiri. Aku, Bu. Oh, gitu. Iya. Mau lihat kah? Oh, iya sudah. Ah, betul. Berarti 8.500. Aku punya cuma punya 7.000, Bu. Enggak apa-apa. Aku yang nambahin. Enggak usah. Aman aja ini, Bu. Kan, Bu? Oke. Apa? Kurang 1.000, Bu. Utang. Kurang 1.500 sih. Iya, enggak apa-apa. Ayo. Kok enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa terus ya MD ya ngomong. Harusnya saya yang ngomong, Pak. 8.500 itu enggak apa-apa, Pak. 1.500-nya gitu, bukan Bapak yang ngomong. Iya, Bu. Sorry ya, Bu. Iya. Terima kasih. Iya. Bu. Iya. Gimana? Bapak sakit apa? Ada dokter di radio yang dapat memperpanjang kesehatan. Kenapa? Habis ditabrak orang, loh. Habis tabrak orang. MD negatif dulu ya, jaga IGD Monjona sendirian soalnya. Oke, ini saya obatin dulu. Bapak punya kartu pasien? Baik, saya anggap negatif kalau begitu ya. Terima kasih. Oke, dokter MD. Kalau misalkan dokter MD sendirian di Monjona bisa kembali lagi ke DKP, Pro. Oke, Pak David, terima kasih. Ini gimana kondisinya? Apakah sudah merasa lebih baik? Alhamdulillah. Udah ya, thank you. Iya. Hati-hati ya. Iya. Halo, Bapak. Halo, tutup. Dokter. Bu, aduh, please bentar, Bu. Soalnya tadi ini saya habis tenggelam terus hidup kembali. Kata bapaknya suruh ke sini dulu. Bentar ya, saya tulis tutup dulu di sini. Saya kasih speed dong. Oke. Kelihatan kan? Oke, mari. Ayo, Bu. Kenapa adanya? Sama, Bu. Tadi tenggelam sama saya. Astaga. Terus kata bapak yang di atas suruh ini dulu. Pengobatan dulu. Oke. Tiduran di sini. Ini masih merasa sesak ya habis tenggelam tadi ya? Betul, Bu. Sesak banget ini. Oke, ini saya kasih oksigen aja ya. Nanti Bapak silahkan bernapas dulu. Di sini. Di maskernya. Oke, ini saya kasih multivitamin aja ya. Biar ini nguatin badan Bapak. Oke, gimana Bapak? Apakah napas Bapak sudah merasa lebih lega atau masih merasa sesak? Ya, lebih lega, Bu. Lebih lega? Iya, Bu. Okay. Thank you, Bu. Iya. Halo, Kakak. Bentar ya. Halo, ini saya kasih masker dulu ya. Ini saya kasih masker, nanti kakaknya bernafas dengan masker ini dulu. Oke. Ini nanti
nanti saya suntikan sebentar ya nih ya, tangannya ini saya suntik multivitamin biar segar lagi. Bentar ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, gimana? Rasanya sudah merasa waktu lega atau masih sesak? Buka farmasi di Paleta sudah sama. Udah mendingan sih tadi, enggak baik-baik saja. Ah, mau di sini dulu gimana? Biar nunggu lega enggak apa-apa. Punya kartu pasien enggak? Udah. Udah jadi berapa, Bu? Kami berdua. Oh, enggak punya. Punya, punya. Jadi berapa, Pak, Bu? Kalau punya bisa tunjukkan ke kantong 2444. Itu, Bu. Bang Zar dan kakak siapa? Kak Ayu. Kami ke radio, kami izin bergabung ke radio setelah migrasi. Kak Ayu, siapa Kak Ayu? Oke. Kak Ayu ya. Oke, berarti 28.500 kali 2 berarti 17.000. Oke. Kantong berapa ibunya? Kantong 2444. Masuk, Bu. Thank you, Bu. Oke, iya, jaga kesehatan ya. Iya. Iya. Makasih. Sama-sama. Tutup, Pak, tutup. Pak, tutup, Pak. Tolong saya beneran, Bu. Iya, ke puskesmas. Ditabrak, Bu. Motornya meledak. Itu Bapak enggak lihat di situ tuh tulisannya tutup. Tutup, Bapak, tutup. MD izin berpindah ke Palet. Mede. Ke puskesmas. Bapak, tutup. Tutup. Aduh, ini Bu mau mati 5 menit lagi, Bu. Tolong nyawa orang dulu, Bu. Baru tutup, Bu. Udah, lagi, Bu. Bapak tutupnya sudah dari tadi. Saya tolong terus saya enggak pindah-pindah. Ayo. Nanti kita bawa ke ini aja, ke puskesmas ya. Ruangan sih, ruangannya. Depan. Bu. Coba masuk. Bapak, ini saya mau gendong ini, nanti gendong apa? Oh, tunggu. Tangan, Bu. Bu, mau mati ini, Bu. Iya. Iya, saya mau ke ini, ke puskesmas. Dari tadi saya mau pindah enggak bisa-bisa. Pak Jun, kan lumayan Bu cair. Tolong, Bu. Bapak. Bolu ada duit banget, Pak. Apa gua kan tak. Gua. Enggak, ini gua gendong temen gua. Bu, 5 menit ini, Bu. Tolong. Iya, Pak, pindah ke puskesmas. Jo Anggara. Ada Pak Hezo. Eh, Bu. Tolong, Bu. Pindah ke pus. Mau meninggal, Bu. Tolong. Iya, pindah ke puskesmas kata saya. Astaga. Halo, radio, apakah ada dokter yang bisa perpanjang? Tolong, badannya besar. Turunin baru bisa. Ino negatif karena lagi backup latihan voltas ya. Apakah ada yang lain? MD mungkin bisa 15 menit di puskesmas ya. Baik, di kopi BM. Bu, mending gendong saya, Bu. Astagfirullah, Bapak saya suruh pergi dari sini. Bu, saya tuh pendarahan, Bu. Astagfirullahaladzim. Ya, tunggu sebentar, saya mau angkat bapaknya ini. Oh.
Bapak mau ikut gak? Jangan lupa sabuk pengaman ya. Ya Bu. Ibu. Keren kendaraan terlebih dahulu. Harga mobil ini berapa Bu? Gak dijual Pak. Oh gak dijual. Iya. Ibu kok baik banget Bu mau nganterin kami. Soalnya saya bilang kan saya mau pindah ke ini, ke puskesmas. Iya Bu, saya ibu ini mantap sekali Bu. Radio, apakah ada dokter yang bisa menembus rasa kepolisian? Astaghfirullah. Ya ya astaga. Tiduran dulu, Pak. Masuk, Komandan 83. 305. Halo. Halo, Bu MD. Lompat, Bu. Lompat, Bu. Ada tikus. Nah.
Mari komandan, komandan. Oh, pedagang ya, Pak ya? Sombong, Pak. Nah, udah tadi siapa kok? Ya, komandan-komandan saya di PMU itu. MD, how are you? Kenapa kaget sekali tadi mendengar nama Ami? Kan lama Bapak nggak bertugas. Pas dengar, iya ada Pak Ami gitu. Ada yang pingsan, ada pingsan. MD, udah ganti style aja ini. Apanya? Rambutnya. Halo Bapak Ibu, ada yang beli makan minum Bapak Ibu? Saya ini baru beli makan ya. Pak, masih ada banyak. Yang lain? Iya. Tadi katanya ada yang mau bikin resep obat. Iya betul. Ibu, dokter Ibu. Oh. Ya betul dokter. Boleh ini apa bikin surat pernyataan untuk saya Bu? Bapak yang ngawasin siapa? Halo? Bapak yang ngawasin siapa? Ada Pak Syafir sebenarnya, cuman dia udah keluar tadi. Ada Ami kok dok? Ada Pak Ami juga tadi. Berapa jam? 3 jam bu, dari jam 12. Iya betul. Ya, betul. Gak cuma nongkrong sini aja kan? Dia di belakang terus dok. Gitu, oke bisa. Saya sampai bungsi. Iya, ini saya depan nunggu dokter ini. Dia udah bilang juga evaluasi tiap kali dia nu evaluasi dulu apa yang hasil saya. Iya. Bisa nggak ibu? Bisa kasih saya suratnya ya, yang ada nama biodatanya bapak ya. Oke. Kalau enggak tes ulang aja bu. Wah, iya dong. Isi ulang. Tes ulang dong. Apa pengobatan untuk luka memar? Betul, betul. Wah, itu sih. Iya, benar juga. Iya dok. Sorry ya Bea, sebagai pelatih kamu harus bisa mendapatkan nilai maksimal sesuai dengan kemampuan. Sedang dites kah ini? Pak Abi bisa aja Pak. Yes, 99% itu usahamu, 1% milik Tuhan. Oke, semangat jadi ya. Oke. Selalu memegang prinsip ora et labora. Udah ada belum, Bu? Ada, ini lagi saya plototin ini. Plototin, okay. Ayo kau diplototin kau sama dokter. Bukan bapaknya, ininya kertasnya nih lagi ditulis-tulis nih nanti nih yang perlu diganti apa gitu. Kami main game kah itu Pak? Ibu, Bapak saya mau keluar kota dulu ya. Oke, Kak Kayla. Thank you Kayla. Pak Ami, hati-hati ya. Siapa? Siapa? Abdul, Pak. Siapa lagi? Paul, Pak Abe. Siapa ini? Iya, hati-hati Ibu. Pak Ami. Sarjito. Pak Sarjito, saya keluar kota dulu ya. Dadah. Dadah. Terima kasih. Baru magang kah? Ini baru mau mulai. Udah terakhir kan apa? Terakhir. Gimana? Permisi Pak. Pak, saya mau perpanjang kartu pasien Pak. Negatif Pak, printernya rusak. Waduh, rusak ya Pak ya? Iya, nanti tunjukin aja bilang saya sudah ke depan, printernya masih rusak gitu. Oh gitu, iya Pak. Saya gak pengen berhubung sih Pak, pengen perpanjang dulu. Oh iya, negatif Pak, mohon maaf ya. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Langsung mulai deh. Iya, mulai. Gua ke belakang-belakang ya. Kau udah cari supervisor ya? Bukan. Cari. Udah. Bilangin temen lu cari supervisor. Udah 5. Cari PJ dulu. Astagfirullah. Ini depan kita ada banget. Ini surat apa ya? Pernyataan ya? Iya Bu. Maaf Pak Ami. Maaf.
ambil kartu pasien, jangan lupa itu kartu pasien. Oh saya kartu pasien 2022 ini kan. Oh iya, mumpung printer rusak nggak apa-apa pak, ditunjukkan ya. Aja nggak ditunjukkan aja pak ya. Iya, itu kartu printer rusak soalnya. Itu mau lah, mau ambil dua tahun yang lalu. Oke, 120.000 pak. Cash atau apa? Cash pak. Di belakang ada dokter gak? Di kantong 87 ini aja ibu dan for pak. Pami kantong berapa pami? 2965. Kan langsung ke belakang aja lah. Siapa? Oh sendiri be, gak ada yang lain. Gak ada. Tadi ada banyak cuman. Kenapa ini? Ten four. Siapa aja tadi? Kantong berapa? Apanya? Kantong 1403 bu. Oke, masuk ibu. Bandara kan. Oke Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ten four. Oke, saya izin pamit dulu ya Bu. Iya. Nah, ini saya serdu PMU ambil jeda. Bu dokter, aku mau mulai magang sekarang, boleh Bu dok? Pamit dulu ya Pak. Boleh, tapi nanti. Aduh. Suratnya bukan dari MD tapi jadi harus ada pengawasnya. Gimana Bu? Jadi harus ada suratnya, maksudnya gimana? Kan mau ini kan, mau kerja mulai dari sekarang kan, ke depan kan? Iya. Suratnya kan pasti di akhir kan dikasih. Bukan. Gimana? Kayak mereka kayak si AB tadi. Jadi udah kerja 3 jam. Enggak, aku masih magang dari sekolah. Ini udah hari terakhir. Kemarin sih tinggal kerja doang, ya, 3 jam. Mekanik, ya, terus setelah 3 jam itu tinggal minta nilai ke ibu. Bisa... Pokoknya ke dokter lah, Bu. Oh gitu. Tapi udah magang. Ya. Di sini enggak? Udah mulai. Berapa jam tadi? Hari ini. Belum, aku mau mulai bisa, sekarang boleh ya? Aku izin dulu. Oh gitu. Ini maksud MD. Maksud MD itu gini. Bapak kan mulai 3 jam ke depan kan kerjanya. Iya. Sedangkan 3 jam ke depan saya enggak on duty lagi gitu loh. Oh. Nah, Bapak coba cari koas yang mungkin on duty-nya 3 jam ke depan juga. Jadi nanti bisa dapat rekomendasi beliau untuk ke dokter. Soalnya dokter kan baru cuma saya ya. Oke, siap-siap. Gitu. Misalnya minta tolong Pak Ami atau koas lain yang ngawasin gitu. Jadi nanti dari beliau rekomendasi ke dokter bahwa kalau Bapak udah menjalankan selama 3 jam magangnya. Oke, siap. Siap, Bu dokter. Oke. Enggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa Bu dokter. Iya, soalnya nanti takutnya bukan MD yang dokternya nanti ke depannya yang ngasih surat. Aman. Kemarin sih aku juga gitu sih Bu dok. Kayak ngomong ke dokter yang ini, ntar kata Pak dokter itu cari aja nanti udah kalau udah 3 jam cari aja dokter yang lain, katanya gitu Bu dok. Oh gitu, iya nggak apa-apa sih. Iya. Oke. Ya udah, ini aku ke belakang aja Bu dokter ya. Silakan. Oke. Iya, selamat bekerja. Mari, Bu dokter. Iya. Iya, Pak. Abitur Radio izin untuk ke Kanpol Pusat untuk. Jadi Bu dokter siapa Bu? Lupa. Bu MD Mugiwara Dialova, iya. Oke. Okay. Saya Sarjito Bu dok. Oke, Pak Sarjito. Nanti kalau ditanya sama, maksud saya kalau nanti ditanya sama dokter lain, saya bilangnya udah ngomong sama Bu MD aja gitu ya. Iya, tapi yang ngawasin Bapak siapa gitu nanti ya, di gede ya. Iya, saya gitu. Oke. Mari Bu. Iya. Kalau udah pakai tangan-tangan gitu. Bu, saya mau beli kartu Oplas itu 120.000. Bapak punya kartu pasien? Beli.
badai biasanya jam berapa, Mas? Jam 6, Pak. Jam 6. Sore rasi bintang malam gitu, Pak. Sama jam 6 rasi bintang pagi. Oh, dua kali doang ya? Iya, dua kali. Setiap jam 6. Kalian perpanjang, Bu? Kartu pasiennya? Kartu pasien masih belum bisa, printernya Pak rusak katanya. Iya, nanti habis badai bisa. Nanti coba ditanyakan lagi ke ini, ke Pak petugasnya. Oke, tanggal 14. Oke. Enggak apa-apa sih. Jadi enggak apa-apa ya? Iya, aman-aman. Oke, untuk kartunya 120.000 saya ambilkan dulu sebentar, Pak ya. Tunggu sini ya. Cari sendiri. Udah pakai rambut. Kok rambut aku merah banget ya? Dibilang batu banget. Saya di 2960. Oke, ini obatnya dulu. Eh, kok obat sih, Bu? Iya, dikasih bonus itu nggak mau. Mau, Bu. Makasih, Bu. Iya. Ini tiketnya, ya. Iya. Kenapa? Ini kayaknya udah nih, Pak. Ini lo teriak-teriak kartu pasien, kartu pasien resep apa obat mana kornya, kemana orangnya? Dul. Yang diizin melamun ibadah bentar ya di puskesmas. Ya, Papa tolong, Pak. Ini udah terus. Kita duduk aja ya. Aduh, Pak, saya enggak bohong di ATM lagi, Pak. Bisa invoice, Pak. Aduh, apa itu? Apa, Pak? Gimana nih? 2843 ya, Pak. Yang ada barangnya mana itu loh, cheat chair post new. Woi, oh nggak bisa.
No player mode. Oh. Hihi. Provision mode radio, apakah di sini ada dokter yang bisa berpanjang resep obat? Nino negatif dulu pak ya, karena lagi backup pelatihan multas. Taruh sini dulu sebentar ya. Oke, ini mau izin ibadah dulu sebentar ya, mau sholat dulu. Sebentar aja, Feri izin berpindah tugas dari Paleto ke Puskes. Mau ibadah sholat dulu nih. Ditutup aja pak ya. Bentar ya. Bentar dulu ya, sholat dulu sebentar. Halo, mau perpanjang resep obat apakah ada pak dokternya? Boleh baik. Trainer Latif masuk. Ada dokter yang bisa membuat resep dokter? Gak ada kah? Tadi kita disuruh tunggu 15 menit di sini pak. Udah nunggu dari tadi. Boleh. Tadi saya sudah tunggu 15 menit soalnya. Apakah ada dokter yang bersedia untuk resep dokter? Ini negatif dulu pak ya. Di copy pak. Harus negatif. Sibuk ya? Oke. Iya, terima kasih banyak ya dok ya. Ini Latif izin untuk membeli makanan di lounge. Terima kasih.
base yang hadir, kenapa? Silakan. Silakan. Tadi yang beli makanan siapa aja ya? Aku makanan tuh gak ada nih. Kayaknya si Kadok, mana si Kadok ini tadi? Besen juga izin ke kantor polisi terlebih dahulu. Bu, saya sisa disuntik lagi, Bu. Profesi Nabil Turaja isi luar aja dan update di luar kota. Tapi selamat beristirahat ya, dari tes form tadi. Selamat beristirahat. Terima kasih. Kami itu Dr. Nino. Masuk, Pak Mi. Coba baca chat saya. Di kopi, Pak. Training nggak ini nih. Coba izin masuk Rade dan bertugas. Masuk suam berutut. Izin tanya, rumah sakit Monjona dibuka atau enggak ya? Negatif. Ah. Oh, kalau yang tadi di sini siapa itu? Dokter. Ini?
ini bapak ini? Pak sir, ini baring sir. Oke. Oke oke oke. Indikator radio, apakah ada anggota medis yang bisa bantu saya di Paleto? Ini saya sendiri, IGD ada, farmasian. Di kopi, Bu, saya menuju ke Paleto dari kota. Mungkin bisa Ami yang lebih dekat, nanti bapaknya bisa langsung ke puskesmas. Di kopi, Bang. Itu, Dok. Sudah sampai ini berkabar ya, biar saya berangkat. Ini IGD masih kosong. Probation Jo 98 ke Rumah Sakit Paleto ya Pak ya? Menuju Rumah Sakit Paleto maksudnya Pak? Ini ada Ami. Ami nanti 98 ke nanti Ami berangkat. Boleh lah, lebih cepat tolong ya. Ini ramai saya bos. Iya Pak, iya Bu. Iya Pak. Mau ibadah lu. Boleh aman. Makul Bu, ini Bu siapa? Iya, Ibu Pak Makul. Ini Bu siapa? Oke, Bu. Halo, Sir. Ya, Pak. Ada yang bisa dibantu? Punya makan minum nggak ya, Sir? Saya ini udah sekarat, Sir. Kantong berapa? Halo Pak. Iya, Sir. Kantong berapa? Tidak mau tahu. Ayo ganti rugi. Sudah. Aman kantong. Ya. Radio, apa bisa membantu backup IGD puskesmas? Terima kasih. Hadap ke arah ini aja Pak, hadap ke arah itu. Nah, apa ke mata Pak? Apa sih? Ya, gitu. Yang gimana lagi? Oh udah ada. Aduh. Iya ada dokter MD kosong tadi, saya masih di depan ngurusin orang. Aduh pusing. Halo Nino, kenapa Nino? Kamu di Paleto? Apa?
yang itu lagi banyak, lagi pelatihan tapi. Halo. Enggak ya, ada Bu saya. Iya, Pak, iya, Pak. Makasih banyak, Bu. Oh, kamu di mana sih, Dek? Kok kamu di anu saya enggak ada? Saya enggak teriak, Pak. Enggak teriak. Ada. Bu, bagi makan, Bu. Bagi ini pembayarannya lewat apa, Bu? Enggak ada. Pembayarannya lewat apa? Bagi makan, Bu. Bagi makan. 7286 ya? Iya. Info saya, Bu. Saya lagi bokek. 7286. Banyak, MT-nya lagi latihan semua itu. 3222. Latihan. Oke. Okay. Oh, enggak bisa, Dek. Langsung juga, Dek. Eh, Bu. Ya. Enggak ada. Pak, itu Jessica, apakah sudah hadir yang di Paleta itu? Iya, Bu. Makasih banyak, Bu, ya. Saya pergi dulu, Bu. Stay with me. Nah, jawab, Pak Abi sudah ada, cuman dia sedang cuci muka, Pak, atau ibu. Nene. Bu Abi, saya ke Paleto ya. Paleto buat kekurangan anggota, satunya migrasi. Nah, itu dia, Prof. Soalnya di sini ini ada petugas satu di samping, ada koas Alea, ada trainee dua tadi di depan kan, satu nge-gym. Gimana? Di sana kosong soalnya, cuma satu, kasihan. Oke, okay. Mari ya, Bendi. Aduh, pakai aroma juga. Mari, Bendi. Kami itu radio, kami izin bertindak tugas dari rumah sakit. Dari puskesmas ke Paleto ya. Depan saya masuk mobil, tabrak lagi, aduh parah orang-orang sekarang. Oke, Pak. Gimana keadaannya, Pak? Elis tuh radio ada dokter yang lagi buka layanan konsultasi. Bapak dapat pasien. Oke. Cek pagi 500. Di kopi Bu yang dirimu. Apa terima kasih ya, jadi jalan. Makan minum. Bapak di. Ini apa ya? Iya Pak. Bukan Bu, saya salah kamar Bu. Ibu mau beli makan minum kah? Bu dokter. Bu, Ibu ngeliat nggak di belakang baju saya ada tulisan gitu kan? Bu, boleh tolong obatin temen dulu yang botak. Warga baru ini Bu, warga baru. Saya bayarin aja, bentar saya ambil duit ya. Halo Pak. Bareng lagi Pak. Oh, alhamdulillah Bu, udah lumayan baikan Bu. Gak punya makan minum Bu, baru lahir saya Bu. Masih belum ngerti Bu kantongnya Bu. Kantong 305. Oke, nanti kita bersihkan dulu untuk area luar.
Alhamdulillah Bu, es teh seger Bu. Emang ada rawannya ini Bu? Enggak, saya... Oke, saya cek. Oke, gimana keadaannya Pak? Oh iya Bu, ada rawannya Bu. Halo Bu Endi. Saya kata 969. Bu Endi. 1500. Sepertinya Bu MD lupa ganti sepertinya di Monjona. Makan minum. Contoh 2969. Sama Bu MD, senang bisa membantu. Iya aman Pak, aman. Gak apa-apa aman. Yaudah hati-hati jalan ya Pak ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu lihat. Ibu. Tiga Bu. Itu gak kelihatan semua Bu. Hah? Apa tuh Pak? Gak kelihatan. Ada bunyi korban nih Bu. Oke, boleh agak sedikit menjauh. Tuh tadi Ibu udah sembuh satu. Bu, saya nggak kelihatan kah? Bu, saya dulu Bu, ini takut kesantet. Boleh dibawa ke kasur yang samping nggak Bu? Ah ya, kasur sini aja Bu. Iya kau nggak kelihatan Mbak? Iya. Aduh banyak Bu, kebawa dulu. Ini kok di sini? Eh, kau ngapain di sini? Saya mau terapi Pak. Terapi di sebelah sana. Pak, makasih. Alhamdulillah saya enggak kesatet. Lepas helm dulu Pak, mau makan minum Pak. Astagfirullahalazim. Pak, lepas helm Pak. Wah, keceplos ini Pak. Bu. Di kantong dua-dua Bu, saya Bu. Saya di kantong dua-dua Bu. Kantong berapa Bu? Ah, terima kasih Bu ya. Iya, saya semangat nih. Rijal. Eh, terima kasih Bu ya. Woi. Bu, makasih banyak Bu ya. Yeah, bro. Ketemu lagi. Ketemu lagi kita, Jal. Ayo, Jal. Bro, gua anterin temen dulu ya. Yo, dari Jal, yo. Abis ini gua mau nge-set soal sama Dimas. Bu, sejak kapan kayak gini? Saya pening Pak. Coba ya Pak. Aduh, enak banget Bu. Aduh. Iya. Boleh diinfoin saja nggak Bu di rekening 2810? Oke, ada luka lecet aja sih Pak di bagian kaki. Iya. Boleh dibantu? 2810. Anjir, rambut dia kayak rumput, Cok. Kayak rumput laut rambutnya. Oke, terima kasih Bu. Ayo Pak. Warga baru, tapi uang saya tinggal 5.000, saya bayar 5.000. Saya bayar 5. Kan Bu, saya gak enak Bu. Yang ada aja, saya bayar. Pak, ini saya sebelumnya udah nge-gym ya Pak, tapi masih belum berkurang ya Pak. Iya Bu, masih sedikit ini Bu, ya butuh pemulihan mungkin Bu. Tadi udah ditutup ya lukanya Bu ya. Nah, dia masih, iya. Oh. Iya tadi, bukan, tadi saya lagi di jalan sama sopir bus, tiba-tiba ada begal Bu. Berarti saya langsung nge-gym aja Bu, itu? Iya, saya ditusuk di paha saya.
Iya, Bu. Di bawah ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Kami itu Pak Jo. Saya langsung ke sana aja. Baik, Bu. Baik. Oke, mari, Pak. Jadi berapa, Bu? Kami itu Pak Jo. Baik. Sudah, Bu, ya. Terima Provinsi kasih, Bu. Provinsi Mautu Radio, apakah ada dokter yang bisa membuat resep sama-sama, obat? Bu. Baik. Halo, Bu. Belum ada makanan sama minuman. Saya ditabrak, Bu. Gak punya, Bu. Aduh, aduh, aduh. Masih ya, Bu. Aduh, aduh. Obat, obat radio, ada obat pusing nggak sih? Untuk farmasi kepolisian sudah ditutup ya, terima kasih. Oh, saya nggak mau habis puasa dulu. Iya. Oh, ini Bu, lupa makan minum, Bu. Oke, masih bertugas. Pilih. Pilih, Bu. Duh. Aduh. Eh, Bapak. Bu Endi, di saya ada korban enggak, Bu? Masa, Bu. Gimana ya? Bu, treatment. Masteng atau BMW gitu. Terus bed, Pak. Lupa makan minum, Bu. Ini kayak tadi. Bukan nih. Sedan, SUV. Ini dapat berapa, Pak, tadi, Pak? Ini, kalau dua orang itu jadi. Jadi dapat berapa? 6.000. Dua orang itu 6.000, Pak. Enggak ah. Kevin Ariandi. Kevin Ariandi. Kesangka iya. Kat ya, Bu. Oh, salah sama Kevin, aku beda Kevin. Masih belum, Bu. Enggak kena Bu suntikannya, Bu. Aku Kevin De Ariandi. Apa? Treatment, Bu. Ariandi. Treatment di sebelah Bapak. Nih, kontak itu. Pak ngobrol jangan di sini, Pak, di depan, Pak. Oke, okay, oke. Okay. Ah. Pak, Bu. Astagfirullah. Bu, barang-barangnya tolong ambilin, Bu. Barang-barangnya, Bu. Bu, buat nanti titip ke saya, Bu. Di puskesmas ya udah. Ada radiologi. Kayak mana, Bu? Gimana Pak Coki? Bisa diulat? Ada saya deh. Bantu ya Pak Coki. Ibunya deh kayaknya yang melambat. Coba bentar, yang lain, Pak. Bapaknya atau teman ibunya suruh. Iya. Coba, coba bapak, bapaknya teman ibu itu tuh yang cewek tuh, Bu. Ya, nggak mau diingin orang. Enggak, palate. Iya. Orang. Iya. Ya udah, Pak. Pakai dong. Halo, Bapak. Itu mau yang ibu aja. Pusing banget. Nih, bagus yang berani. Apa, Bapak keluarga dia bukan, Pak? Iya. Bu. Keluarga kah? Ya, kenapa? Iya. Bu, coba sembuhin teman saya, Bu. Ya ampun. Ada dokter yang nah, hai itu tadi tuh yang agak itu tadi alamatnya agak cor. Masuk halo. Wah, sudah lebih baik nih. Terima kasih. Berapa? Puskes berapa? Bagaimana Bu Elis? Ayo, sini puskes. Boleh dibantu untuk korbannya Pak? 2444. Ke
Kenapa Bu Endi? Itu Bu, itu Bu. Endi tuh radio izin bertugas, izin. Endi tuh radio izin bergabung radio dan bertugas. Ya Allah. Masuk selamat bertugas Bu. Masuk selamat bertugas. Ibunya yang melamar. Gimana nih Pak, dibawa kemana? Sisi Pak, taruh kasih dulu. Eh itu kok bisa Bu sama ibunya? Bu Eli posisi di mana? Tolong. Tolong. Saya di Palembang menuju ke Majenaya bentar ya. Tolong, saya enggak kelihatan Kak. Aduh, tolong. Bentar ya. Sabar, Pak. Ini tuh Bu Eli. Tolong. Bu enak enggak jadi YMS, Bu? Terdapat luka di area bahu kanan. Enggak sih Bu, saya juga ngelihatnya enggak enak. Makasih Pak. Iya, Miss sudah pernah sih. Udah Bu, di invoice aja di rekening 2810. Ada. Coba, makanya sih dari tadi lagi nahan ini. Saya ribet Bu, nabrak-nabrak nanti Bu aku. Belum sampai ke rumah sakit udah nabrak. Masuk, apa, Bu? Makasih ya Bu. Udah sih Bu, aku udah bisa tapi Bu, kayak masih takut Bu. Dibayar, Bu. Tadi dia bawa satu orang yang baju kuning. Bu, teman saya tadi mana ya Bu? Ih, emang cowok gitu ya Bu? Bu, kantor berapa Bu? Yang baju kuning bawa satu Bu. Udah ya Bu. Kantong ibu tadi ditabrak polisi. Kantong ibu berapa? Masih bu. Udah Pak, tolong mungkin gimana? Alihkan ke swasta Pak, saya nggak bisa. Alihkan swasta. Menerima bahwa saja dia dioperasi Pak untuk sekarang soalnya. Oke. Ini samping. Untuk barangnya udah diamanin belum? Udah Pak. Udah. Berarti saya taruh rumah sakit swasta ya. Boleh Pak. Kenapa? Joki pada Bu Eli. Kenapa? Masuk Pak Joki, benda saya Bu. Kenapa Bu? Kenapa dia? Masih sih. Padahal dia cuma ketabrak doang tadi sama polisi. Coba ibu periksa lagi. Ya kah? Kenapa sih? Kan arwah dia langsung ini. Bunda. Bu Emdi kenapa sih? Kepala kenapa coba saya ngecek. Coba menjawab Bu. Kecelakaan Bu. Tadi itu kali kena pasien saya yang kepala. Soalnya ada pasien kepala tadi. Iya kayaknya. Saya sampai kaget. Masa ketabrak doang kena kepala. Permisi Pak. Iya, bisa dibantu Pak. Mau buat resep apa nggak bisa? Bu Emdi buka resep Bu. Nah, tunggu dokter itu ya, Pak. Alright. Ada lagi apakah ada dokter yang bisa membuat resep dokter di puskesmas? Ya, Bu, saya balikin. Ini siapa? Ini Silva ya? Iya, ini siapa? Oh. Ini Jordi. Jordi? Jordi siapa? Jordi Bandito. Kacau. Ya, aduh, kenapa nih, Bu? Jordi Bandito. Ingat dia? Jordan. Iya betul. Salah pegang pasir. Halo, dari mana aja? Kerja terus nih aku. Ini adek, ademu. Udah dibayar belum Bu? Iya adek gue nih. Udah. Wah cantiknya. Halo. Cantiknya. Ini siapa nih? Aku Cutie. Emang siapa nih? Cutie. Oh Holly. Yang abang Richie. Abang Holling. Abang Richie ya iya. Abang Holling ingat aku gak? Pasti lupa. Yaudahlah gak apa-apa. Yang suka sama Bang Ricci. Terus biar aku mau lu treatment. Lupa. Kok, oh, perpanjang resep obat bisa gak?
Saya mau perpanjang doang. Saya komputer sukanya dengan Escotec. Oke. Aduh, enggak bawa lagi. Iya, soalnya tadi aku ini apa? Dicegat orang diliatin kartu pasien, jadi aku malas bawanya. Nak, malas ngasih tahu nama. Udah nanti ku bawa ya lain kali. Ini aja nih KTP. Grace Valencia. Ada ada. Tadi ditabrak sama Boren, Bu. Habisnya kemarin. Nah, tuh masuk enggak? Udah, siap. Ini saya ada kartu pasien ya, bentar. Oke. Oke, siap. Makasih, Bu. Boleh, aku cek dulu ya. Di luar ya. Nah, benar. Bayarnya berapa? Ntar ambil duit dulu ya. Permisi Bu, Bu MD. Ini Bu yang mau bikin resepsi di sini Bu. Ini nih. Nah ini. Oke. Kak Wendy, ayo Kak Wendy. Loh Kak Wendy. Tak panggilin. Nggak ada. Iya. Oke. Oh iya, nanti aku bikin. Yang sekarang ada 3 ya? Nggak ada. Udah ya Bu, bayarnya yang tadi Bu. Emang ada tanggal 31? Ada nggak? Oh, bisanya cuma panjang ya Bu ya? Bikin resep. Kalau mau... Iya. Oh, iya. 31 ya udah 31. Enggak punya KTP. Ada? Keluhannya suka pusing, mual dan susah fokus, imunnya rendah. Iya, aku sekarang melemah. Oh, ya ada. Kami itu radio izin untuk melamun lama untuk memikirkan. Aduh gimana sih lupa. Untuk memikirkan kamar mandi. Oh udah. Kumas banget sih Cuti. Oke. Terima kasih. Oke. Cuma izin masuk radio dan bertugas di puskesmas. Waduh. Oke. Mau ke pula abis ini, Bang. Bisa duduk gak kamu, Wen? Ada luka-luka di kaki.
Iya. Oh iya. Udah itu aja, Bu. Probesin mau izin Ramon untuk memikirkan perjalanan. Oke. Dari kok. Jadi habis ini kamu jangan cengek gitu ya. Kalau ditanyain temannya apa, saya tahu harus jawab apa. Bilang aja akhir-akhir ini impun saya rendah, Bu. Sama saya kalau nyetir. Suaranya di aku kecil ya. Apa-apa, emang kecil sih di sini. Umur 20. Aduh. Bang, bang. Masuk, selamat ulang tahun. Akhir ini saya suka ceroboh. Belum mau perpanjang bisa? Aman, aman, aman. Habis ini ketemu Rame dulu ya di kandang kuda. Harus kita ke pulau. Abang mau ke pulau bentar sih. Kalian mau jalan-jalan pinjam mobil abang aja gak apa-apa. Mau ngapain di pulau abang? Abang mau bisnis ketemu orang dulu. Mau ngasih bibit dan lain-lain. Ikut-ikut. Ya udah bawain mobil abang yang satunya ya. Oke. Hari ini agendanya di 2924. Oke, metadin oke, terima kasih. Nanti yang bayar itu abang saya ya. Berapa? Berapa, Bu? Langsung aja Kak Wendy bikin iya. Resep. Ini juga adik saya nih mau bikin resep juga nih. Kalau perpanjangnya juga 10.000 ya? Udah saya bayar ya, Bu ya? Nggak ada, Dok. Ini masih ini Bu, mau bikin baru. Abang tinggal jemput dulu. 120. Okay. 1% enggak ada. Enggak, tadi ada yang mau ini ngilangin peang. Iya, nanti kita bikin. Habis badai ya baru bisa ya. Ini saya suka ceroboh akhir-akhir ini, Bu. Kayak suka lecet-lecet sama sering pusing. Sama sih imunnya kurang kuat. Iya. Mau berapa ya? 2002 berapa sih? Peti. Astaga. 2 Svenbel 21. 21 ya. 3385. Ya. Kayaknya aku keturunan kakak suka ceroboh. Oh
gitu. Yang ngejual tiketnya. Iya. Begitu. Terus kalau imunnya juga keturunan dari aku? Iya. Kita sakitnya bareng. Oh iya. Iya. Kita keluarga gak sehat ya berarti. Iya. Atau enggak dari abang? Papi suka olahraga. Terus dari siapa dong? Dari mami. Dari mami, sakit-sakitan dari mami. Maminya siapa? Bunda kan? Siapa? Itu kan mami angkat. Itu mami angkat. Iya, iya itu masih dedek-dedek itu. Ya, papi, ya, papi ya, ngejarnya dedek-dedek. Mami kita enggak tahu. Bentar ya. Aku jaga belakang. Oh iya, Res. Tadin, biarin aja. Sampai ada luka. Oke. Okay. Ini udah ya dok ya. Ini anjir ngapain? Terima kasih ya dok. Enggak itu ada. Nah, kan kemana, dia pergi jemput Karami. Mau tiket oplas dong mah. Dia langsung pergi jemput. Iya dia balik lagi. Tapi kapan ya gue bisa oplas ya kalau gue beli nanti ya? Aduh, gimana sih dia? Ada, kapan-kapan bisa. Karena Joto Radio, apakah ada dokter halo, iya, di palet, Pak? Paling bisa perpanjang kartu pas. Abang. Bisa. Ditunggu nih sama dokternya. Dokternya sudah rusak. Ah, mahal. Oke. Mahal lu. OTW, Bu. Enggak usah sih, ngapain sih lu? Oke. Kan interview nanti jam 8 penting. Iya, terus kenapa kalau interview jam 8? Emang bengkel enggak boleh istirahat? Jangan gila-gilaan deh, anjing nyiksa. Blaus izin masuk radio IMS dan bertugas di rapat kerja. Terima kasih, selamat sore semua. Masuk, selamat bertugas. Masuk, selamat bertugas. Tapi gue males sih. Ayo mana? Mau ngapain lagi kita balapan? Eh, minjem Supra dong, Des. Mana Supra, Des? Supra gua, anjir. Supra anak gua, mana? Coki pada Bu MD ada di mana posisi? Lu gak ada mobil kenceng wall. Banyak-banyak NXS, NXX, RB. Ada dia. Mana mall, dimana mall, RB mall. Satu orang ingin buat resep usia rara turbo control. NXS Rocket Bunny dimana? Jangan lu. Tata kanan gak? Tata kanan. Ini depan nih. Ah, pas banget. Gua pakai balapan sini wall. Kayaknya nggak bakal menang aja. Iya, yeah, dia nggak tahu deh. Emang nggak tahu kan? Wah. Belum tahu dia buat. Iya sih. Permisi ibu. Belum tahu dia. Emang nggak tahu. Mau bikin resep obat gimana bu ya? Ya Allah barangku masih. Ya boleh bu. Lagi nih mati nih barang, gua. Barang apa? Punya. Ini repair kit. Sebentar. Ini kartu pasien. Boleh, suges aja. Belum punya bu, belum punya, makanya mau bikin bu. Ya baru banget deh nih. Saya di umur 22 berarti bu. 21 ding. Siapa buat bisa bu? Iya gak sih? Coba lihat bu. 21. Ini itu ruang konsultasi langsung, Bu. Iya, 21 tuh. Jomen kah? Weh, jatuh, Jul. Ada cut. Saya suka pusing, Bu, terus lambung saya itu suka mah, Bu. Iya, Bu. Terus juga suka pusing, Bu. Udah itu aja sih. Ada X sama M. Ikutin mau tebus sobat. Evo to S. Nah itu kadang-kadang bu, kadang daya tahan tubuhnya kuat, kadang daya tahan tubuhnya menurun bu. Tergantung cuaca juga sih. Iya, apa itu harus itu juga ya bu ya? Beli nitro gua nih mau. Pak tolong lah pak. Beli nitro gua AC harusnya.
Ya Allah, gue baru dibagi perban satu, gue ngasih nitro. Iya bu, boleh bu. Udah gue kasih sama anak lu. Iya. Sama kanebonya minimal. Iya bu. Tolong pak. Pak tolong pak. Makan minum dulu. Ada KJS nih dok. Radio apa Jinok gitu. Iya Bu, sudah benar Bu. Semangat yang masih ikut. Iya. Oke, selamat beristirahat. Gue Chel transport tadi. Oh, belum kelihatan. Masuk kota harus 10.000. Kerja baru bisa. Itu Bu. Iya, terima kasih Bu ya. Iya Bu. Iya kenapa ya? Cutie udah kah? Cutie udah. Udah. Halo. Tahu mau ngapain. Makasih Pak ya. Banyak resep dok. Ya begitulah. Iya awalnya sibuk karena sibuk tapi waktu keluar pedagang malah nggak sibuk. Oh, saya makan dulu. Artinya apa? Artinya nggak jodoh Kyuti. Oh, iya betul. Kamu nggak mau jadi pengacara aja? Iya ini pengangguran banyak acara. Masih di jalan. Oke. Hai. Kapan-kapan kita foto yuk. Ayo. Mau kapan? Kapan-kapan. Tapi aku melamun bentar ya. Oke. Sama Kak Baby, sama Kak Baby. Sama Abang Clay. Abang Clay diajak malam tapi Abang Clay. Iya, Abang Clay nih. Kita masuk. Ngeselin. Abang Clay setengah kelelawar. Abang Clay. Masih. Sudah. Berapa? Berapa? Sudah. Terima kasih. Ibu, saya juga mau, Bu. Iya, betul, Ibu. Harus ngetik. Ada yang telepon. Boleh, bentar dulu ya. Jalan 5. Jalan berapa? 75 aja paling. 17. Punya Ibu. 17.5. Nah, itu.
itu resep saya, dok. Ya, kanan-kanan. Boleh-boleh. Ya, baik. Sama-sama, Ibu. Ya, betul. Boleh. Kalau untuk farmasi jam segini masih buka gak ya, dok ya? Ah, baik-baik. Oke, baik, Bu. Baik. Oke, sudah Ibu. Saya ambil ya Bu ya. Makasih banyak ya Bu ya. Cutie. Masuk Bu MD, Farmasi Paleton masih Ibu. Bye bye. Ayo ini bye bye ya, hati-hati. Hati-hati. Bye bye. Nah, mana nih abang kita nih? Oh iya iya boleh. Ke kantong ini aja kak. 2924. Oke terima kasih ya ibu ya. Oke oke ibu. Terima kasih. Parah ini abang kita nih. Sekitar situ. Tadi pegangnya tuh sama lumayan sih. Uyuy. Jadi satu OG yang megang. Regulasi jadi 15.000 tadi 3261. Area boleh ya. Jadi dan dijadiin satu semua. BMT gua berapa? Satu, Pak. Sekarang udah enggak ada. Terima kasih, Pak. Iya, udah enggak ada ya sekarang. Iya. Kamu cok, gara-gara apa cok? Gak tau. Tau juga gua. Halo, Bu MD. Halo, Bu MD. Ya. Halo. Iya nih, gak ada suara. Ya, ada. Duh, lapar banget nih. Pengen buka. Udah, Pak. Bu MD. Ayo Bu, maaf ya telat, ayo Bu. Ya, sini Rami. Halo, kalian lagi ngapain? Aduh, abang satu ini. Hai.
kalian berdua sama Kak Auri, pokoknya kita yang bakal. Enggak, berdua. Maksudnya kan dibilang murahan karena ngajak ngomong oh orang. Iya. Karena kita Bu, karena kita kenal orang sosialisasi. Resepsi obat sebelumnya tuh kebetulan KTP-nya waktu saya belum ganti ini. Ini nama, Bu, KTP. Tadi pagi kan. Gimana ya, Bu, ya? Kronologinya gimana kok bisa dia bilang? Ngobrol biasa doang. Jadi tuh kita kan habis ya, kalian di mana? Ini. Waktu Nang belum kuda. Ganti. Katong berapa? Jadi Bang Ari itu lagi ngobrol sama Kak Cici. Gitu ya? Ngobrol biasa lah, mungkin dari awal kerjaan tapi melebar ke mana-mana. Nah, itu kan ya tertara kan namanya Bang Jor. Karami sama yang lain tuh apakah bisa, Bu? Kalau seperti itu? Maksudnya kayak enggak deket-deket mereka. Agak misah gitu. Soalnya ngobrol mungkin awalnya tuh soal kayak kerjaan tapi melebar terus gitu loh. Ini Bu, belakangan kita tuh kayak cewek murah. Iya, masih sama seperti sebelumnya. Hari kalian tuh murahan karena ngajak ngomong orang. Iya, kasih sama orang. Baterai kan, Pak, kayak gitu. Padahal kan kalau misal murahan kan beneran kayak sama cowok tuh gak bener ya. Kita aja gak ada kayak gitu ya. Jadi kalian dengarnya dari Bang Ari. Iya. Sering banget, Bu, saya soalnya kecelakaan nih gara-gara teman saya, Bu. Astaga. Jadi ngomongnya tuh kayak keluarga Beli tuh enggak ada yang kayak kali kayak kita sebelumnya tuh. Iya. Ngomong kayak gitu. Apa namanya? Yang nyuruh kita tuh jangan kerja dulu, cari relasi. Kok gitu ya? Padahal aku lebih buaya. Iya, aku udah bilang Kiuti itu buaya banget loh. Iya. Tapi juga kita gak mungkin ngatain kayak gitu kan. Itu juga bukan maksudnya murahan gitu loh. Bilang apa namanya, kalau misalnya bukan karena Kak Ines yang bawa kita, dia gak bakal respect ke kita gitu. Hah? Iya, ngomong kayak gitu juga. Tanya Bang Ari coba ntar kalau Bang Ari bangun. Nah terus ntar katanya Kak Baby ntar mau ngomong sama aku. Nino izin keluar radio untuk beristirahat. Semangat buat yang masih bertugas. Bang Jordi tahu, Anya tahu. Saat beristirahat. Kamu. Kamu udah kok gitu sih. Kak Ines tahu. Enggak. Belum cerita. Ntar aja deh. Belum ketemu soalnya. Telepon aja, telepon Kak Ines. Enggak. Bete banget dengerin. Kesel banget. Kalau dari yang aku tahu, Cici tuh emang orangnya mulutnya nggak difilter, cuman nggak pernah sih ngomong sampai kayak gitu sih. Ini baru pertama kali sih. Disini lah ya. Maksudnya kayak gimana ya? Bu, gimana, Bu? Orang luar kita nggak masalah ya, tapi kalau ngomong kakak sendiri kan. 24, Bu. Iya. Mukul-mukul gua, we. Sini lu. Kalau enggak daripada semakin melebar, meluas. Gua dipukulin nih, kacau nih. Klip berapa kau? Bener kau. Kau kena apa? Bangun gak sih kalau sampai dikatain murahan? Duit. Kalau dari dulu ini sih cuman mulutnya nggak pernah nggak difilter, cuman kalau yang kayak gitu nggak pernah sih. Yaudah, selama gratis, ini anjing. Baru kali ini yang sampai kayak bawa-bawa Kak Ines itu kan gua gratis begitu ya, nggak tahu. Hari aku tuh bete banget. Yaudah, nanti kita coba obrolin sama kakak-kakak yang lain. Ya udahlah ya. Iya nih, Kitty bener-bener ini sih shock.
Gak pernah kita soalnya. Kita juga shock. Iya, pas denger juga kaget banget sampai diomongin kayak gitu. Ngomongnya begitu gitu. Karena ini sendiri yang nyuruh kita untuk interaksi dan sosialisasi gitu. Iya, emang harus gitu sih kalau di sini. Iya. Nah, kita malah dibilang kayak murahan gitu kan. Tet, maksudnya cari kerjaan juga enggak. Murahannya tuh karena apa? Karena melihat kalian ngajak ngobrol banyak orang doang. Iya, dikira kita tuh godain cowok gitu loh, Kitty. Oh. Iya, dikira kita flirting-flirting ke cowok. Terus kemarin kan mungkin karena apa ya, mungkin karena kan kita rame-rame loh gitu, bukan cuma aku doang atau Kak Rami loh, ada Bang Ari, ada Kak Ori juga, itu kan diajakin main di Prince Hotel ya, itu pun mainnya di luar gitu loh. Iya, itu banyak. Iya, bener-bener kayak ada rencana buat sepedaan gitu kan. Oh. Itu bilang kamu mungkin dari situ juga kali dikiranya kita kayak murahan, mau aja diajak-ajak ke hotel kayak gitu. Nah, kita mainnya di lapangannya gitu loh. Apa-apa, kamu tanya dulu dong ceritanya tuh kayak gimana, jangan asal ngomong dulu. Iya, astaga aku. Kalau memang mau. Ya paling parah yang parah tuh yang bilang kalau kalian bukan, kalau kalian nggak dibawa ke Ines dia nggak bakal respect tuh, gila sih. Iya, makanya loh. Itu Bang Ari ngomong gitu ya, aku iya ngomong itu. Kemarin sempat ngomong sih dia kayak gitu ke aku. Kamu udah keburu emosi ya. Udah emosi banget itu sebenarnya dengernya. Ya ampun. Dulu pernah kok Cici masalah sama Papi. Iya, aku masalah. Udah karena mereka itu batu, sama-sama batu. Masalah apa tuh? Masalah pernikahan kan? Iya, pernikahan. Ya mereka berdua sama-sama batu, jadi susah. Papinya keras, cicinya keras. Papi itu pilih kasih. Iya, iya. Iya. Mungkin karena kita keramaian kali ya. Yang masuk baru, yang sekali masuk langsung rame-rame kayak gini. Atau dia iri ya? Jelek. Nggak tahu. Kalian bisa jadi sih. Baru masuk langsung. Soalnya aku ini sih sama Bang Ari itu dikasih mobil, bisa jadi juga sih iri. Iya, soalnya dia baru baru 1 bulan kayaknya baru masuk. Oh iya, baru juga. Enggak, maksudnya baru 1 bulan di kota baru masuk Bailey. Oh. Kalau kalian kan baru berapa lama doang? Berapa hari iya doang? Sih, kita sehari sih. Besokannya kan langsung ketemu Bang Clay. Abis itu ketemu Kak Ines. Nggak tahu ya iri apa enggak, cuman ya nggak tahu lah. Kalau aku soalnya dulu juga gitu, aku baru masuk kota pertama kali langsung masuk ini Bailey. Nggak tahu ya. Nggak tahu deh. Ya. Terus ngomong sama Kak Baby-nya kapan? Nggak tahu, Kak Baby belum hubungin. Udah bilang Bang Clay? Belum. Sibuk banget loh Bang Clay. Iya, Bang Clay emang sok sibuk dia. Aku mau ngomong sama dia, dianya bentar ya lagi kerja nih, udahlah. Iya, sibuk. Sibuk banget gak sih? Gak apa-apa, marahin aja. Kayak pengen curhat gitu kan soal ini, cuman dia kayak iya bentar ya dek gitu. Ya udah jadinya ke Bang Jordi doang deh. Emang tapi aku cerita ke Anya juga, Anya juga bilang kayak gitu, emang meledak kayak gitu dari dulu katanya. Iya, cuman maksudnya emang dia tuh frontal, cuman yang frontal tuh apa ya, yang fakta-fakta doang biasanya, bukan yang kayak sejahat itu gitu loh. Paham gak? Kayak Kitty misalnya merasa bajunya Kak Rami jelek, ya Kitty bilang bajunya gak cocok, jelek kayak tante-tante, pasti kayak gitu. Ya kalau itu masih normal sih, kayak ngomong yang sekedar fakta gitu loh. Cuman kalau ini kan kayak dari pandangannya dia, aduh gak tau lah. Terus yang cerita ke Kak
Kak Baby bukan aku sih. Siapa? Anya. Oh, Anya. Terus Kak Baby gimana? Bilang ntar mau ngobrol sama aku gitu. Kita tuh sampai kayak gak pengen ke kandang kuda lagi tau gara-gara gitu ya. Ya ampun, jangan dong. Jangan bete takut bete gitu loh Kitty. Oh, rasa jadi beda gitu, ngerti gak sih suasananya? Mm-mm. Kayak setiap datang situ kayaknya kayak di judge banget gitu loh. Enggak loh, gak ada yang ngejudge, cuma dia doang. Kita tuh selalu happy kalau ada yang baru tahu. Gak tahu kenapa dia selama ini tahunya cuman dia tuh emang frontal, cuman gak pernah sesadis itu ngomongnya. Itu banget Jordi ya. Kenapa sih dia pakai? Halo. Pakai hamburger kan. Gimana, Mbak? Maaf ya, Bu. Dia mau jual burger itu katanya. Ya ada badut gitu anjir. 3766 Bu. Tapi Bang Jordi belum ceritain full ya? Oke, terima kasih, Bu. Itu yang soal yang tadi. Kan tadi sudah, Bu. Kan diceritain. Ya. Apa udah, Wen? Oh, dikembalikan. Kitty, tadi 10.000 yang dikembalikan ya? Iya, tadi dikembalikan. Coba. Ya, bayar lagi, Dok. Abang enggak bawa cash. Astaga. Enggak bawa cash. Belum ambil duit lagi. Gimana sih, Abang? Kalau di cash enggak boleh bawa banyak-banyak. Terima kasih ya, Bu. Rami, Rami mau bikin sekarang enggak? Bikin resep sekarang. Iya. Mau ada ibunya nih, mau enggak? Gimana tuh? Ini. Bu, kita sekeluarga 40 orang, Bu. Iya, ambil, Bu. Siap-siap ya, Bu. Kita enggak bawa 10 orang ya, Bu ya. Iya. Enggak ada, Ibu. Enggak ada, ini baru pertama kali bikin obat. Maaf, Pak. Oh, ada. Pak, treatment, Pak. Ini bukan. Apa ambil di tempat saya? Yuk. Agak pusing aja sih sebenarnya, dokter. Apa ya? Nggak ada. Stres aja dikit. Nggak punya, Pak. Nggak punya. Siap, Pak. Okay. Dua puluh satu. Halo, Abang. Sini. Halo, Abang. Itu dipanggil. Lah, kok bodoh? Enggak, itu teman saya. Aku cantik enggak? Cantik. Kitty. Makasih, Noti. Halo, makasih. Bang, dijawab dong, Bang. Adik saya bilang makasih loh. Kenapa tiba-tiba nge-freeze gitu ya? Salting kah? Salting kayaknya, salting. Bang, ini temennya kenapa, Bang? Abangnya kabur. Yang ini, Kitty, tanya yang ini. Bang. Ini aku bang, cantik gak? Cantik gak? Cantik gak? Terima kasih ya, Bang. Ayah. Kenapa? Boleh guys, coba ke radio. Itu ya, kantong ya? 30-12. Ini kok bisa? Macan? Si. Dokter, ada macan di... Apa? Udah? Ada dokter, Os.
Padok, padok, saya taruh mana pin padok? Oh, kedua ini dia ada di ruang banyak banget, hati-hati. Terus oh, udah. Brandon, jangan. Jangan masuk ruang treatment. Jangan masuk ruang treatment. Ada mic. Berapa? 244 ya? Center, wax. Nih ya. Treatment. Wait. Iya. Kok ada macan? Iya. Yeah. Wait, Allah. Jadi mah di luar enggak gua. Oh, sini. Sini like. Eh, tapi kalau ditendang langsung mati loh. Ada sini Bu MD. Tuh, dia bon tendang. Anjing. Astagfirullahalazim. Itu. Kuha. Mati anjir. Sikat. Oh, ayo. Kan, Dek, dibilangin kamu nih, Adek. Dok, kalau gua kena berapa? Gua perpanjang resep, Bu. Wah, gila korbannya banyak banget. Cok, sabar, cok. Bapak adik saya. Ya udah sabar, awas dulu biar saya aja. Awas. Cok. Dalam sini tadi lo. Biar laki kita pun berani. Salting tadi lo ya. Lu diam. Mati dah bego, benar. Ini, Bu. Kok berani cok ini, sumpah. Nih, gigi itu, Chan. Gue lagi lek. Kenapa? Ada. Masih bu. Ya, peternak sih. Treatment, woi. Anjing gua sih macan apa keluar-keluar. Macan dari mana sih? Itu, tuang red mana? 2722. Aduh. Iya. Yeah. Bentar. Oke, bisa, Bu. Sudah. Oke, makasih ya, Bu. Iya. Oke, like, sini like, lihat. Radio Om Ejen bergabung kembali ke radio setelah malam. Terima kasih. Tapi di selalu bertugas ke sini foto. Boleh yuk. Kapan bisa lagi? Dong. Kapan lagi kapan coba? Lagi. Kapan iya, lagi bener. Coba? Foto-foto. Ikut, Pak.
Ibu, jangan di situ dulu ibu ya. Mantap, minta Bu tolong sangat ibu ya, Bu MD ya. Iya dong. Oh ini Bu MD ya? Iya Bu MD. Pantesan nggak asing dengan ayo, nada MD, suaranya. Foto. Ayo duduk duduk Bu MD. Biar kelihatan. Nah, Kodam kita keren nggak sih? Keren banget. Tiba-tiba ada serigala di sini nih. Kodam ya ini. Jaga rumah sakit Pak. Aman aman. Iya. Yeah. Udah, ntar kirim ya, udah. Nin. Apa ya? Apa? Ini kan jinak, barusan dijinakin, langsung jinak ini. Langsung. Boleh, boleh kalau mau. Juli, Bu MD tendang sekali. Coba radio apakah ada. Coba tendang. Kasih. Tes, tes. Dan ini di luar juga banyak macan dan. Untuk Simon negatif sebenarnya. Ya langsung. One hit. Langsung terpuruk. Terpuruk. Down 1 ya guys ya. Down 1, down 1. Di puskesmas, Pak. Ini karena ada tiba-tiba ada. Enggak jelas anjir, saya tiba-tiba macan gini ya, ada apa masuk nih? Dan diterkam. Ini mau dikembalikan ke Pulau Cahyo kayak ini? Ada anestesi. ada macan anjay. Kiu-kiu macan. Bapak, Bapak, Bapak. Bapak ya, kok macan ya? Sih, Pak? Serigala, ya, Pak. Kok serigala? Pak, tolong arah selipet. Oke, saya buat pertolongan pertama dulu ya. Iya. Tolong Pak. Singapura gila. Oke, pamit. Ini pawangnya siapa ini? Ini jinak kok, ini macan sirkus aman. Macan sirkus. Aman. Ini pawangnya ya. Ini kasian pawangnya. Macannya ya jadi badut. Yang galak cuma macan orang. Kemayoran. Ah. Waduh. Pak, tolong untuk atas selipet dulu ya, Pak ya. Aman, Pak. Siap, Pak. Tolong, Pak. Ibu. Tolong untuk ke atas selipet dulu, Bu. Untuk berkumpul di atas. Nah, Pak, tolong berkumpul di atas selipet ya, Pak. Pak, naik ke atas selipet dulu, Pak. Kenapa? Takut juga turun langsung. Halo, Bapak. Oh, ini Debon. Pak. Halo, Debon. Tolong untuk naik ke atas selipet dulu ya, Pak. Ini kami akan mengevakuasi macannya. Sudah selamat, iya. Ibu, Bapak, ya. Tolong untuk naik ke atas selipet ya, Pak. Halo, Pak. Iya, ini macan. Ini macan. Oh, no. Tunggu. Pak, Cok, nanti digigit, Cok. Pak, di belakang ada loh, Bu. Oh, gidam. Astagfirullah. Iya, di sini, Bu. Buset. Berkumpul semua. Poi. Kami ke radio, kami izin punya tugas dari rumah sakit Palito ke zona untuk melakukan operasi. Terima kasih. Kopi ada sedikit. Hati-hati di jalan. Tuh, ketawa lagi bucin tuh, sampai pingsan. Sebagai yang bertugas di wilayah kota. Kok bisa bertugas penumpang? Terima kasih banyak. Vincent pada Pak Nopal, ini di puskesmas tiba-tiba ada segerombolan singa di treatment ini. Apakah diperbolehkan melakukan evakuasi di helipad puskesmas?
Maaf Pak Vincent, bisa diulang? Ini ada tiba-tiba ada singa di ruang treatment puskes. Ini dari kepolisian minta evakuasi. Itu singanya dari satu puskes ke bawah. Apakah diperbolehkan? Itu yang depan pintu puskes. Oke, ini berarti aku up ya, untuk puskes mah. Ya. Belum. Boleh dia. Ya. Oke. Okay. Ada macan, Cok. Kenapa sih ini ada macan ya? Trash. Bapak ke atas helipad aja, Pak. Jangan dideketin, Pak. Abang. Pak, saya gini, Pak. Masih belum bisa trip, Pak. Belum, Pak. Ini macam-macam dari mana? Teman-teman, ini kiriman dari orang, Pak. Puskesmas dari Pulau Jaya dari impornya juga banyak sekali tuh di helipad. Banyak hal. Bisa jadi sih. Beranak di sini ya? Beranak di sini. Atau mungkin sosok penghuni rumah puskesmas nih. Iya, yeah, penghuni. Iya, bisa jadi. Ya itu kurang tahu sih. Pak, di dalam kayak kandang macan. Serem juga ya, Pak. Dan emang dia. Bis itu enggak ada lawan anjir. Gak ada lawan, polisi aja kalah polisi. Dari tadi kah ini macan-macannya? Baru aja. Oh baru aja. Iya 10 menit yang lalu kayaknya. Ini Pak. Ke atas aja Pak. Ya batu. Lumayan tuh di kulit kan bisa. Aduh aduh. Mana ada aku enggak ada ajarin kayak gitu. Enggak ada aku enggak ada ajarin kayak gitu ya. Halo? Untuk Enzo boleh Pak, saya sudah di Mondoro kan. Oke. Hahaha, Selin, Selin, kurang ajar Selin. Ntar aku migrasi bentar ya. Boleh. Cok, macan banyak. Masih mikir. Macan ini bisa diajak ngomong nggak macannya? Ngobrol. Cok, macan coba sini. Macan bisa diajak ngomong nggak nih? Coba kita dekati ya, nanti ada yang ketek dap. Iya. Pak, tolong jauh dari lokasi, Pak. Nah, itu Pak, lepas kayaknya dari kandangnya di belakang tadi, Pak. Aman. Di sama hutan di sana tuh di atas gunung. Di apa? Kasurnya di ini enggak BMD. Nah, mungkin dari kebun binatang di kebun raya. Ntar aku juga ambil dulu ya. Lepas kalau gitu. Tuh. Hong, macan. Teman-teman yang bisa di puskes standby di ini, balipat. Di kopi. Di kopi. Hei, yang bener aja Pak Asep. Bukan, bukan. Enggak. Ini udah kujinakan nama. Ini udah dijinakin, udah aman. Kalau coba deketin, nah. Kalau kalian percaya dengan saya, pasti ini akan berhasil, oke? Berhasil berada di ruang treatment kah Pak? Tidak. Seandainya di ruang treatment nanti apa yang bayar treatmentnya? Kasurnya keluarin ini. Iya. Aku mau ambil berapa? Enggak. Sekali gigit doang kok. Sekali gigit kan langsung dievak. Oh, dia demen sama rambutku Pak Seth. Suka deh ini. Bawa Pak, nanti dijilat loh Pak. Oh. Aku penasaran ya, mana macan yang nakal. Kalau misalnya ada yang nakal, aku langsung lipat biasanya. Gini. Biasanya aku bakal ngelipat kayak gini. Kepalanya Pak. Ini gigit. Ini nggak ngaruh sih Pak. Pak dokter. Pak dokter. Cakep. Tolong atas dulu Pak dokter. Halo. Ada dicokot nanti ada yang ngobatin. Ayo lupa gerak lupa. Abang-abang, adek-adek, bang.
Tolong ke atas ya. Helipad, 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 helipad. Helipad, helipad, pak. Helipad, helipad, pak. Naik dokter. Naik, naik sekarang dokter. Nah. Treatment pingsan di helipad. Pak, bentar, Pak. Parahnya gimana? Aduh. Parahnya bawa gimana? Kita bawanya gini kan. Parah. Sebentar ya Bapak Dokter, saya izin membawa ke tempat aman. Digigit loh Pak. Aman. Jangan nantang nih. Wah pelanggaran kamu. Jangan nantang, jangan ditantang. Gini 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 gini. Kalian bawa insurgen itu, bawa bus ke sini ya. Oke. Bawa insurgen nanti sisanya di sini aja. Menjawab Pak. Mau mukul apanya? Macannya? Jangan dong. Iya, terus mau kok terkaparkan semuanya? Itu ada yang lari tuh, kejar-kejar. Eh, eh, eh. Kejar. Ngejar itu, Pak. Ngejar apa itu, Pak? Ngejar, Pak. Taser, taser aja, taser. Ngejar itu, Pak. Iya, Pak, ini lantingan saya. Aduh, bentar, bentar. Macan kurang ajar ini, tadi habis nyerang di Roxwood. Polisi izin masuk di radio. Belum masuk punya, ya, Bapak. Kami balik. Izin Bapak, Bapak, Bapak ada anggota PMU di bus ini bawa insurgennya. Izin Pak, boleh minta backup Pak ke federal. Ini ada suspek dia. Posisinya di UKR. Bukan. Ini macannya kok jinaknya. Tunggu di UKSP ya. Kita kembali ke Raja Kepolisian. Udah punya anak anjay. Kami radio untuk posisi pasien yang digigit sebenarnya. Di ruang operasi, Pak. Oh iya iya iya, hati-hati kamu ya. Cuma izin membackup di kantor federal. Diusuknya di aku. Oke, baik. Salah asep lagi. Mohon maaf dah ya. Kan kalau otomatis ya. Aku silau banget. Aku belum dapat ya. Bukan. Ini nomorku nih. Tuh. Gagak. Apa ya, apa refleksinya? Ya yang cahaya itu yang cahaya. Belum. Namanya Cegio. Pak, aman enggak, Pak? Belum aman, Pak. Belum tahu. Jauh dulu, Pak. Jauh dulu. Rumah sakit lain, Pak. Rumah sakit lain enggak juga, maksudnya langsung masuk aja. Langsung masuk aja, Pak. Boleh. Boleh minta nomornya enggak, Bu? Enggak bisa, bisa. Boleh. Kita tes dulu deh satu. Coba cek ya nanti di dalam ada enggak. Kita satu masuk ya. Bapak-bapak, silakan menjauh, Pak. Puskesmas dan tutup ke rumah sakit. Nggak bisa dibawa bus juga berarti ini. Mau bus nggak, Pak? Woi Pak Bota. Thank you, Bu. Pak Bota kemarin. Waktu ibu pergi tiba-tiba langsung gitu, Bu. Tanya dokter Vincent. Iya, arahan. Tapi pakai bentar, jangan pakai peredam. Iya, saya kira cuma satu. Saya lagi melamun tiba-tiba ada suara kwak 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 gitu. Nah, kayak gitu suara kayak gitu. Halo. Tembak kan. Dalam. Ngeri banget. Bantai nari mau. Pak, itu kabur, Pak. Mana ya? Macannya immortal, cu. Immortal. Mana immortal? Enggak ada.
dia pakai WON, Pak. Dia pakai WON, Pak. Iya, anjing, anti physical attack, Cok. Pakai WON, Pak. Iya, bisa ini pakai magical attack aman. Ulti dong, Pak. Ulti. Udah. Pakai basoka, Pak, ultinya. Pakai stone Eudora, Pak. Hah, yang di dalam belum? Mana, bawa. Aman, sudah semua. Oke, Pak. Ayo, sudah, Pak IMS, warga silakan beraktivitas kembali. Peternak. Mari, silakan. Satu pasiennya. Yo, penanganan. Udah, Kak, ini di enggak di ini kah? Enggak dibungkus-bungkus dulu, jadiin sate mungkin. Sate macan. Takjil, iya udah mau buka kan. Nah, takjil kita nyate kita. 8.500, Bapak. Oke, sebentar ya, Pak. Di kantong berapa, Pak? 382. Terima kasih. Ada-ada aja nih puskes. Amun, aku lagi melamun tiba-tiba dikelilingi ya gua. Di treatment lah, aku korban pertama. Kaget aku bikin si magangnya juga melamun. Pas mau kusamperin digigit aku. Berapa? 14.000, Pak. Iya, Kak. Ini udah diangkut-angkutin itunya, macannya. Macan apa, serigal? Udah. Ya Allah. Oke, terima kasih, Pak. Hati-hati jalan. Keren. Apa, Pak? Sudah amankah ini, Bu? Gak tahu itu, dari polisinya gimana? Udah aman. Polisinya gak ada info gitu, udah kelar apa belum? Pigi-pigi aja tuh. Ayo, apa tuh? Aku dua sama siapa tadi kayaknya cimol, aduh mau ngeluarin satu, aku ngeluarin dua. Di kok tuh di ini cimol sedang backup di petal di ini aja di kok ya tadi cuma bawa satu, yang lain sudah cimol masukkan ke perangkat. Bapak bawa ke dalam, Pak. Anjir. Enzo, to radio Enzo, Pak Ami dan Pak Broski izin keluar radio untuk melakukan operasi. Selesai, BF 400 ada 2. Ini kok bisa makan lagi? Ini udah deh. Udah. Ter
treatment di mana? Pak, treatment, Pak. Udah gak kuat nih, Pak. Treatment di mana, Pak? Udah aman dalam itu. Tapi siapa? Iya, yeah, MG. Elis tuh kayak ada kayaknya buat di kota ya. Bisik ke tuh radio, apakah ada koas yang bisa menggantikan saya menjaga farmasi Palito? Ini negatif karena izin mau ke pintu, apa? Pintu, bukan situ, belakang. Ini tuh radio izin. Bu, bisa bantu plus? Di luar kota semangat bagi yang masih betul. Operasi ini, orang. Bisa, Pak. Dibantu. Menolong, Kak. Vincent pada Bu Jessica ditutup aja. Oh, karena dibantu buat menyesuaikan wajah, Bu. Di copy, Pak Vincent. Polisi botak itu ya rumusnya. Kenapa? Gitu ya, apa ya ramuannya ya. Wah, Bapak minta bantu saya, muka saya aja jelek begini, Pak. Kenapa? Udah jelek buat gendut hidup lagi, Pak. mau oplos imut aku kah, ayo? Bapak gak perlu oplos. Bapak gak usah, gak perlu oplas, Pak. Sama kita udah kembar ini. Ya kirain mau di lebih samain gitu, Pak. Apa rambutnya itu dicukur? Rambutnya tinggal dicukur, Pak. Kacamata. Iya, sama kan. Buset. Rambutnya dikontrol. Oplas. Ayo. Ada ini. sampai oplas lagi. Pengejekan itu, Pak. Enggak, itu sebuah pujian. Siang. Mana enggak nyampe-nyampe. Halo. Darah dengan daerah. Mana lo pemilik pion? Ntar waktu ini saya bukain, nah. Ditutup. Di mana? Tadi itu. Tadi kenapa gak kalian kunci aja pintunya? Bisa. WMD, MDT-nya masih di bandara ya? Main. Ah, udah rusak, Mai. Iya, Cok. Tepi ya di sana ya? Masih tepi ya di sana ya? Masih mikir. Rame. Rame. Mikir gak deh? Mungkin ada drinknya udah di silent kah, Bu MD? Waduh, kirain ini mau maem. Bu MD suaranya sampai belakang. Mau beli tiket oplas, Bu? Ada? Oh, no, Vin Diesel gak tau. Toretto. Saya dulu Toretto kayak ini, kayak bapak dokter yang ini. Cuma sekarang udah gak Toretto lagi. Udah gak balap ya sekarang. Sekarang lebih ke ngerampok ya. Astagfirullah. Antok. Astaga. Ada suara miau tadi pesan.
Oh, lu tuh lari tuh. Mau mau tuh. Mana? Sudah, Bu. Oke. Okay. Aduh, bunyi lagi. Belum. Ini semua jito. Ya. Terus? Ini apa oplas sendiri, Bu? Aduh. Oh, sini, Pak. Oh, bantu ya, sini. Ada deringnya. Aman. Ada deringnya rewel. Dimarahin sama majikan ya. Iya, dimarahin sama majikan tuh, babu-babu ini. Ngomong gak jelas emang ini. Yo. Ada berapa emang? Ada berapa yang majikannya? Berapa? Waduh. Piyuh. Di rumahku cuma ada 7. Piyuh. 4 baru lahir. Emang, emang. Di sini ada. Ada 3 janda. Iya. Iya, gen janda semua nih 3. Pirang 3. Pirang 3. Keren. Nah, makasih. Iya itu, kasihan tuh majikannya itu mau bubuk majikan, tuh. Majikannya mau mandi itu. Jikanya mandi. Ya hati-hati Bu MD, sampai bertemu nanti malam. Kasih whiskas jangan lupa. Dadah. Apa makanannya? Korden belum? Halo Dokter MD. Aduh. Iya. Iya ngeliat macan. Iya tadi macan banyak banget. Oh my god, serem banget. Tapi macannya ngegigit nggak? Gigit, aku korban pertama. Aman. Iya, parah. Iya, soalnya Pak Vincent menyebalkan, jadi digigit kayaknya. Iya. Apa ya Pak Vincent ya? Aduh, iya, itu emang agak mental sedikit sih, tapi nggak apa-apa lah. Iya. Kan lagi ciuman sama singa. Aduh. Betul. Ya, titip salam ya buat majikannya ya. Iya itu. Halo ya. Puskesmas. Halo. Halo. Udah pada sarapan belum? Sama korden belum. Ya udah di sini aja Bu MD. Sini aja. Iya Bu MD sini aja. Makasih Panopa. Terima kasih. Arigato Gonzales. Oh, Kak. Maaf nih, maaf lupa. Minum aja kan. Ah, minum aja kan. Iya, aku dapat. Salah. Wah, siapa itu yang dapat makan 2 tuh, Pak Razi? Oh, yang makan 2 ada enggak? Wah, Pak Razi. Makan 2. Iya yang dapat kacang merah hitungannya apa? Enggak ada kan? Aku cuma dapat es latte doang nih para siang ngambil makanan. Iya, buat telur kampung lagi. Terima kasih. Sama-sama. Ini sini. Telepon makanan apa minum sih? Siapa tadi? Telepon tuh makan ya. Kirain kacang merah minum. Sama-sama.